Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada pagi ini untuk satu kursus yang saya fikir ringkas ya, kenangan biung urus kewangan anak. Okey baik, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak Usdia, Puan Asmah dan juga Cik Hafiz kita yang banyak bantu untuk melancarkan program kita pada ini. Dan tak lupa juga kepada peserta kita ni yang komit untuk datang, alhamdulillah. Walaupun agak sedikit ini berbanding yang dikabarkan, kita faham sebab ada meeting perolehan dan juga mesyuarat session. Jadi yang tu mungkin membantu untuk dia orang datang. InsyaAllah dari semasa ke masa, saya rasa dia akan meningkatlah dari segi kehadiran peserta. Okey baik, sebelum saya mula, saya minta izin. First, minta izin untuk buka face mask. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan dan puan-puan tak ada masalah. Nak pakai boleh, tak pakai tak ada masalah. And then yang kedua, saya minta keizinan untuk dirakam sebab ini sesi rakaman untuk kita dapatkan accreditation untuk Triple T. Jadi tak apa, tak perlu formal, kita informal saja. Boleh tanya soalan dan kita buat komunikasi dua hal lah, antara satu sama lain. Okay, baik. Untuk hari ini kita akan start sekarang ni dan juga sehingga rehat tengah hari lah, rehat Jumaat kita 12 suku insyaAllah. Dan in the meantime pun kita ada rehat lah untuk break 5 minit 10 minit. Sebab saya difahamkan kita ada sedikit makanan di belakang tu. Nanti kita jawab lagi habis beberapa slot kita akan sambung tu makan. Jangan risau, kita ada dia punya acara dia. Okey, sebelum pergi jauh, kita pergi ke next slide. Okey, ni sedikit introduction lah berkenaan dengan saya. Walaupun gambar tu macam di Johor, tapi saya bukan asal Johor lah. Dan ni trip saya minggu lepas. Okey, saja share gambar yang bagi saya agak cantik lah, dia punya pemandangan dan juga handsome lah orang bila datang. Okey, baik. Siapa saya? Saya ni, saya ni seperti anda semua tahu, nama Faiz Ahmad daripada Syekh Audit Dalam. Dan saya peringkat yang tinggi saya belajar ni di matrikulasi KMKN lah, Kolej Mara Kuala Merang, bahagian Pak Akaunan sendiri. Dan sarjana muda Pak Akaunan di Universiti Malayan. Okey, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana saya boleh terjebak Pak Akaunan ni? Tak ada sebab, saya ikut perjalanan kerepah saya. Untuk maklumat, SPM saya Pak Akaunan pun tak dapat tinggi, dapat C je. Tapi tak tahu macam mana dapat matrikulasi Pak Akaunan, nanti dah boleh perform sikit situ dan boleh masuk di UM lah. Okey. Dan ada degree sajalah yang paling tinggi buat setakat ni. Dan hopefully dapat accreditation untuk seperti ni, lagi tinggilah saya punya accreditation. Okey, saya ada pengalaman dalam bidang kerja ni, dalam audit dalam dan juga audit luar. Dan anda tahu saya sekarang kerja di sini, saya sebagai audit dalam. Okey, audit luar ni saya dua company pertama yang saya masuk tu, Aquatar Union Enco dan Mubi Management Services ni, saya buat audit luar, financial untuk audit report. Okey. Mereka ada bermula dengan Peta Energy, KPJ Healthcare dan Institut IAM ni sendiri, saya menceburi dalam audit dalam. Okey. Ada beberapa company kecil lagi yang saya kerja singkat tapi saya tak mention sinilah. Okey. Jadi antara yang sedikit panjanglah. Okey. Ni sedikit credential saja untuk expecting. Okey, next untuk pengenalan anda semua. Saya bagi lebih kurang 2 minit untuk anda sedikit fikir berkenaan dengan nama section, rasa straightforward. Yang ketiga, perbelanjaan apa yang paling mahal pernah anda lakukan. Kedua, perbelanjaan apa yang paling rugi anda pernah lakukan. Dan ketiga, perbelanjaan yang paling berbaloi bagi anda, okay, dalam kehidupan anda. Okay, boleh 2 minit InsyaAllah, setiap seorang kena ni lah, sebab kita nak sesi kenalan kan S-breaking, simple saja. Tak faham, boleh tak apa, slide ni saya buka je. Beritahu 5 perkara ni untuk sesi S-break ni. Bagi diri anda lah, tak kisahlah apa tak. Padahal dalam hidup anda mungkin ada yang lebih mahal, tapi yang anda terfikir, terjenak, tak apalah ambil yang tu je lah, sebab kita pun tak bagi masa lama. Okey, mungkin saya boleh mula dulu. Nama saya Muhammad Faiz Ahmad, Seksyen Audit Dalam di Institut IAM ni. Dan perbelanjaan paling mahal bagi saya, saya rasa time saya first year di UM, saya beli phone Samsung Galaxy Note. Saya rasa time tu orang tak kenal lagi Android apa semua, WhatsApp pun orang tak kenal lagi. Tahun tu 2011 saya beli di tepi Mid Valley tu, Gardens.
dengan harga tak silap saya 2,700. Saya ke, saya rasa yang tu harga yang paling mahal lah pun buat masa tu. Samsung Galaxy Note 1. Dan tu semua orang tak kenal lagi. Android apa, WhatsApp semua tak kenal lagi. Sebab time tu zaman tak beralih lagi. Orang masih pakai conventional punya phone, bukan smartphone. Okay, itu pertanyaan paling mahal. Saya rasa time tu habis duit beasiswa saya. Okay, sebab saya ni suka IT sikit. Jadi yang ni antara belajar paling mahal. Okay, kedua perbelanjaan paling rugi bagi saya juga kena dengan phone. Iaitu saya beli Sony Xperia Go. Phone yang pertama yang boleh masuk air. Sebab apa saya kata rugi? Sebab saya pergi selam lebih pada 30 minit. Okey. Dia punya regulation yang waterproof sebenarnya dia tak boleh lebih 30 minit. Okey, saya pergi selam lebih 30 minit di desa waterpark. Desa waterpark pun dah tak ada dah sekarang. Okey, yang dulu desa waterpark kat tepi highway tu. Mula-mula orang sebelah tengok tu teruja lah. Eh, pakai phone apa, pakai phone apa. Kita ni bangga dah tunjuk phone apa. Lala bawa balik rosak. Clean warranty tak lepas sebab dia detect lebih 30 minit. Betul. Okay, tu perbelanjaan paling rugi untuk saya. Yang paling berbaloi, yang paling berbaloi bagi saya adalah motosikal saya. Motosikal saya. Sebab tu antara transport yang saya paling banyak commute. Saya rasa dah beratus ribu dah dia menjanakan pendapatan untuk saya. Dengan izin Allah lah. Saya, sebab di KL ni saya masih bujang, jadi penggunaan motosikal ni agak banyak lah untuk diri saya. Saya anggap itu adalah perbelanjaan yang paling berbaloi. Yang saya tak silap saya, yang tu tahun 2011 untuk saya beli motosikal tersebut. Okay, boleh eh? Jadi next, boleh ikut? Hai boleh? Ada idea? Boleh. Okay, terima kasih. Bangun. Tak kisah. Tak buat bangun. Okay, hai, assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Khairul Azwan bin Muhammad Rompan. Berasal daripada Setiu Tengganu, boleh bagikan. So, saya daripada session pemasaran dan jualan SPJ. Perbelanjaan yang paling mahal setakat ni, kalau bagi saya, kamera. Sebab saya ada hobi fotografi. Jadi, saya barang-barang kamera semua saya kumpul daripada duit sendiri, daripada beli body saja sebab tak ada duit lagi nak beli lens. Kumpul duit RM300 sikit-sikit-sikit sampai sekarang mungkin dalam modal dia dah lebih RM5,000 macam tu lah. Tapi dia pun menjadi pembelajaran yang paling rugi. Sebabnya saya dah stop buat benda tu. Saya dah stop saya, sebab saya macam patah hati pun ada. Sebab bila kita ada benda tu, jadi kawan tahu kita buat fotografi, dia nak pinjam barang tau. Barang saya beli tu semua barang ori yang memang susah nak dapat kalau dalam Shopee apa semua. Memang susah. Kecuali beli dengan Alibaba macam tu lah. So benda tu dia pinjam and dia hilangkan komponen-komponen yang kecil-kecil tu. Walaupun benda tu ya tidak efek mana kalau dekat gambar, tapi yelah saya beli dengan hasil titik peluh saya sendiri. Jadi kalau hilang benda tu, jadi macam saya dah tak semangat nak buat yang fotografi tu. Jadi saya hantar semua barang kamera saya ke rumah untuk adik saya jaga, dia main ikut. Buatlah dia nak buat nasi lemak ke apa tu. Ha, yang tu yang rugi juga. So perbelanjaan yang paling berbaloi adalah bagi saya adalah set hygiene muka. Contoh macam mencuci muka, moisturizer apa semua macam ni. Nampak efek. Nampak efek dah. Pemasaran. Ayah tu boleh image. Image. Saya rasa macam berbaloi tapi nak kena jari dengan kena dengan kulit muka. Macam ni. Sebab ada kawan yang pondan. Ada kawan yang pondan seorang. Dia lembut sikit, jadi dia skincare apa semua ni dia macam advance sikit. Jadi saya tanya dia punya nasihat untuk dapatkan apa yang sesuai dengan kulit saya. Sebab kulit saya boleh kata kering juga sebelum ni. Jadi saya pun pakai jenis apa? Elkin ke apa macam tu saya pun dah lupa. Diusir lah. Apa? Dia ni dah tak jadi ice breaking. Kau tahu kan satu ayat tahu dah kau pakai produk apa? Satu ayat tahu dah kau pakai produk apa ni? Dah rekod. Kau pakai ke no? Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okey, nama Nurul Asmah binti Muhammad Tun. Saya daripada section pengurusan semua manusia. Perbelanjaan paling mahal saya rasa adalah membeli telefon ni lah, iPhone 13 Pro Max. Ini paling mahal sekali yang dalam hidup saya lah, saya rasa ni paling mahal sekali. Beli pun bukan sebab apa tau. Bukan sebab dia punya teknologi advance ke apa ke.
sebab orang suruh beli. So kita pun pergi belilah. Macam tu. Dia, saya pun bukannya apa macam expert sangat pasal iPhone ke apa kan. Saya beli je. And then paling saya rasa paling belanja paling rugi adalah saya ni suka spend duit untuk pergi bercuti. And then every month tu memang ada tempat yang saya akan pergi holiday dengan family. And saya rasa dalam sebulan tu akan spend almost 1,000 macam tu lah untuk tidur dekat hotel, spend duit untuk family, untuk cuti lah. And then perbelanjaan yang saya rasa paling berbaloi setakat ni adalah kita spend duit pada family kita, iaitu bagi pada mak ayah. Yes, itu sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Mark Poyim dan Salim. Session daripada session audit dalam sambutan dengan Pak kita. So dia punya ranking ni, soalan dia perbelanjaan paling mahal. Of course tadi yang phone, yang kedua kamera, ketiga tadi saya boleh recap juga kan. Ketiga handphone juga. So saya tidak takut, saya guna gadget ni saya kurang. Tapi yang paling mahal yang pernah saya beli adalah sebuah rumah mahligai. Buat keluarga isteri yang tercinta, okey? So itu yang paling mahal. Saya kira saya beli pada umur 27 tahun. Maksud saya kahwin, terus saya beli rumah tersebut atas nasihat pakar mak dan ayah saya. So saya, sebab saya ni kewangan, dalam kewangan, perakaunan, saya titik berat lah. Setiap scene yang saya keluarkan tu, masa single scene yang saya keluarkan tu, saya akan tengok apa nilai kebaikan dan sebagainya. So, saya tanya yang pertama. Yang kedua ni perbelanjaan yang paling rugi. Saya kira dalam hidup saya sampai umur saya sekarang ni 32 tahun, saya kira tak ada lagi perbelanjaan yang paling rugi yang pernah saya buat. Saya nak beritahu, tak ada lagi perbelanjaan yang saya buat. Okay, kalau sebagai handphone pun saya akan pakai sampai dia jahanam. Saya nak beritahu, handphone saya akan pakai sampai jahanam. Sampai bateri dia tak boleh hidup dah. Maksud saya nak bagi tahu, saya nak bagi tahu bukan kedekut, tapi saya akan kill semua step sense yang saya keluarkan. Itu saya punya tu. I think my team tahulah. Kalau saya pakai kasut tu, okey, saya akan tengoklah. Contoh kalau handphone sebagai contoh. Itu saya bilang. I think yang handphone pun dah hampir 4 tahun. Dan kalau buka handphone saya itu jelah. Apa yang saya terima itu baik baju tu je. Okey, tak ada benda yang paling rugi. Yang ketiga, yang terakhir, yang paling berbaloi, of course, dia agak tinggi, tapi berbaloi bagi saya. Masa kelahiran anak saya, untuk dua-dua anak saya ni, saya swastakan dia. Saya pergi ke hospital swasta, private hospital. Sebab saya kira, kan tak bagus untuk government, tapi saya nak benda yang berbaloi, yang saya boleh nikmati, boleh saya ada ada experience ataupun ada pengalaman. So bila dicerita esok macam mana isteri bersalin dan sebagainya, saya boleh jawab. Besok saya nak buat khusus integriti perkahwinan. Boleh tanya pasal kahwin, pasal beranak. Ni dia pakar. Dah promo pula. Saya nak beritahu lah. Bak film nakahat ni, ni lah dia. Saya nak beritahu yang saya pun ada pengalaman walaupun 32 tahun. Saya dah banyak jumpa dan sebagainya. Inilah pertanyaan yang paling berbaloi. Itu. Allah Allah. Terima kasih. Tapi kan masa aku kerja dekat KPJ dulu, aku tak bersalin dekat ni tau. Swasta tau. Aku bersalin dekat government. Oleh pandangan wanita. Suami dia. Tapi nak pesan lah. Kalau nak bersalin dekat government, you kena buat surat kata yang you nak doktor dan juga nurse perempuan sahaja. Itu satu perkara. Lagi satu, kena minta dengan nurse, so husband saya kena masuk. So dia akan masuk, dia akan tunggu sampai baby keluar. Saya anak-anak saya semua tiga tu bersalin dekat government. Nama dan session saya rasa saya tak perlu kenalkan. Okey, kita pergi ke perbelanjaan paling mahal. Saya rasa paling mahal kereta lah saya beli.
apa nama jenis kereta tu saya tak perlu jelaskan. Paling berbaloi adalah motosikal. Tapi dari segi risiko dia bahaya sikitlah motor ni. Setuju. Itu sahaja dari segi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Aisyah. Saya SRT. Untuk pembelajaran paling mahal, saya rasa saya beli rumah. Tapi macam sedikit rasa... Sebab rumah tu beli cash. Jadi rasa macam nak start budget saving. Tak, rumah tu murah je. Rumah nak besok? Rumah berpemilik je. Rumah main property? RM50,000. RM50,000. Eh, murah je. Tapi sebab saya tak tahu yang step kalau rumah tu siap dalam 20% dia kena bayar berapa kan. Jadi macam tu saya macam... Murah, nak dua. Masa saya kena pitik-pitik kan. Jadi untuk OT, error tu semua saya memang habiskan kat situ je. Main kat perlu. Saya rasa macam sebab sekarang dah saya ungkap macam berbadai sikit. Perbelanjaan paling mahal bagi saya baru-baru ni lah belanja kahwin. Okey. Recent punya case tadi. Ha, yes. Budak kahwin. Kalau buat kat Taiwan kan, so belanja dia lebih sikit lah. And then yang kalau rugi pun macam macam ramai lah beli iPhone. Masa zaman study kan, zaman politeknik orang pakai iPhone, kita pakai iPhone. Masa tu 5S. 5S 2008 macam tu lah. So saya gunakan baby lipstick dan saya lah. So habis macam tu je lah. Dapat dah habis. And then yang berbaloi macam kat cakap lah, kita beli emas untuk simpanan. Okay, assalamualaikum, saya Sarina daripada Audi. Perbelanjaan paling mahal, so macam yang lain lah, rumah. Tapi bukan saya yang beli, satu family lah beli rumah tu. Dia yang paling mahal dan yang paling berbaloi. Sebab bila kita beli rumah, rumah tu kita dapat, tak perlu sewa lagi. Perbelanjaan paling rugi, rugi tak kot sebab kita, saya suka makan. So bila kita makan, nanti tiba-tiba dia, dah tinggal sikit kan. Masa tu kita, kita buat apa? So mungkin rugi tapi, rugi ke tapi kita kenyang kan? Rugi makan. Ya. Okey, terima kasih kepada semua peserta kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita informal saja. Alhamdulillah, bagi contribution yang baik pada kita. Jadi next, saya rasa kita pun dah tahu lah kepelbagaian antara yang main kita point kita antaranya rumah, emas dan handphone lah. Jadi boleh pilih antara tiga tu yang mana yang baik. Dua tu yang baik lah, iaitu boleh menjadikan aset. Tidak ada masalah untuk yang tu. Okey, next saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan lesson plan saya. Okey, lesson plan saya ni simple saja, iaitu hari ni kita buat jumurus kewangan anda dan alat bantuan pengajar seperti anda semua tengok di sekeliling anda dan juga apa yang perlu sedia. Tapi pada objektif sesi pada kali ini kita nak menekankan bagaimana cara untuk menguruskan kewangan yang baik dengan sekurang-kurangnya dapat mengamalkan simpanan dana kecemasan 3 hingga 6 bulan. Nanti sekejap lagi saya akan explain apa itu dana kecemasan. Dan sekurang-kurangnya tabungan 10 hingga 30% untuk simpanan sendiri daripada jumlah pendapatan sebulan, seperti mana yang disarankan oleh agensi kaunseling dan
pengurusan kredit AKPK ya, bawah Bank Negara Malaysia. Baik, hopefully semua peserta kita dapat take lesson after this class ended lah. Okay. Next, untuk kandungan, very simple. Kita ada 1, 2, 3, 4. Satu, kita asas dulu untuk pengurusan kewangan. Kedua, kita akan terangkan kandungan perbelanjaan. Ketiga, bagaimana nak urus pendapatan. Dan last, pengurusan hutang dan juga formula pengurusan kewangan. Okay. Agak dry sikit, tapi jika ada soalan dan sebagainya, boleh terus angkat tangan. InsyaAllah. Saya cuba entertain, ataupun kalau saya tak boleh jawab soalan tu, kita KIP dulu kan. InsyaAllah saya akan jawab dalam masa depan. Okey, apa itu pengurusan kewangan? Iaitu cara yang teratur dalam merancang dan mengawal perbelanjaan untuk memenuhi matlamat hidup lah. Matlamat hidup kita ni beza-beza. Ada yang nak family man, ada yang jenis nak holiday, ada yang jenis nak happykan mak bapak dia. Jadi matlamat hidup kita berbeza. So, cara kita spending, cara kita dapat pendapatan, semua berbeza. Okey, jangan samakan antara kita satu perusahaan pun. Okey. Okey, sebelum kita pergi jawab, kita tengok dulu konsep kewangan asas. Iaitu kita tahu dulu apa itu faedah biasa. Itu faedah biasa, macam kita tahu lah, very straightforward. Nilai percentage tu kali dengan jumlah amount tersebut. Manakala faedah compound ni, amount-amount yang terkumpul tu dikali dengan interest. So, iaitu dinamakan faedah compound. Nilai masa wang. Nilai masa wang bermaksud wang pada hari ini lebih mahal pada wang masa depan. Sebab apa? Nilai RM1 hari ini mungkin boleh beli 3 biji gula-gula. Masa depan mungkin 2 biji sebab inflation dan sebagainya. Okey, kepelbagaian maksudnya risiko bila kita nak melabur. Jadi bila kita pelbagaikan pelaburan kita, insyaAllah risiko kita boleh dikurangkan. Contohnya macam baru ni kita tahu ada kripto iaitu Luna jatuh merundung. Jadi kalau kita tak diversify kita punya pelaburan, kita masuk dalam Luna semata-mata 1%, kita akan rugi 1% lah. Kalau kita labur 20% ke situ, kat tempat lain kita pun ada melabur, kita rugi 20% saja. So diversify tu, tu sifatnya. Dan last, risiko kewangan ni very straightforward. Seperti yang mana anda tahu, risiko tinggi, return tinggi. Risiko rendah, return rendah. Itu je dia punya sifat. Okay? Anda nak menang besar hadiah, anda kena risk tinggi. Kalau anda nak menang biasa-biasa ataupun rendah, risk rendah. Itu dia punya konsep hypothesis dia. Okay. Yang ni agak penting, asas pengurusan kewangan. Sebelum apa-apa lagi, okay, kita ada tiga, iaitu satu, pengetahuan kewangan. Kedua, dana kecemasan. Ketiga, takaful. Ataupun kita panggil takaful kesihatan atau penyawa. Salah satu ataupun dua-dua sekali lagi bagus. Okay, first kita pergi pada pengetahuan kewangan. Okay, kaji sendiri yang dijalankan oleh Bank Negara Malaysia pada tahun 2018 dapati bahawa satu daripada tiga rakyat Malaysia menganggap diri mereka mempunyai tahap pengetahuan kewangan yang rendah. Maksudnya tak tahu sangatlah aset tu apa, liability tu apa. Phone tu boleh jadi aset kalau boleh generate income. Okey, contoh kita buat Shopee ataupun online seller, kita boleh jadikan dia sebagai aset. Okey. Lepas tu lakukan sedikit wang untuk anda belajar. Jadi penting juga, maksudnya jangan kena kut wang untuk belajar. Tapi sebenarnya ilmu kewangan ni boleh dapat di YouTube. Ha, ni antara muka-muka dia. Okey. Kalau tak nak beli buku di FBH pun, takut habis duit, walaupun buku tu murah, tapi boleh dapat di YouTube. Itu financial advice. Bukan saya Mamat ni yang bagi biru ni. Okey, nanti saya tunjuk video dia. Okey, seterusnya Adam Zubir ni, doktor, saya tak silap dia doktor daripada perubatan di UK. Tapi dia datang di Malaysia, dia buat berkenaan dengan financial. Okey, dan dia pelaburan saham dan unit trust dan sebagainya. Faizul Rizwan ni hartanah. Okey, maksudnya pengetahuan kewangan ni agak penting untuk anda belajar. Jadi sebelum buat apa-apa, belajar dulu. Ya, sebab ramai yang terlepas pandang, terutamanya pembelian hartanah yang mungkin harga RM300,000-RM500,000 kan, paling kurang sekarang. Tapi kita tak belajar apa-apa, kita just dengar daripada agent saja. Okey, agent cakap apa, waktu ni, waktu pembelian yang bagus dan sebagainya, kita terikat. Dan last, tengok-tengok balik, bila 5 tahun kemudian, harga rumah still sama. So kita tak dapat generate untung dari situ. Agent dia nak commission, dia nak untung dia. Jadi macam mana pun kita akan rugi situ lah. Okey, mungkin saya boleh tunjuk video, satu video, video pendek daripada Financial Advice untuk anda tahu. Dan saya rasa lepas ni anda boleh subscribe lah, selain pada tengok video-video lain di YouTube tu. Okey, mungkin pandangan dia ni tak kena ataupun bersimpang daripada idea dia anda. Tapi tak apa, open je, open minded, dengar je dulu.
And then, mana yang kena ambil, yang tak kena tak apa, silakan. Sebab yang ni decision kita sendirilah. Sebab komitmen kita masing-masing berbeza antara satu sama lain. Cakap pasal property, oh best, kena beli, kena beli, kena beli. Bukan nak kata property ni tak bagus untuk beli. In general, orang zaman-zaman dulu, dia punya investment di property dengan kita zaman sekarang adalah berlainan. Zaman dulu, bapa kerja seorang, dia boleh sara, isteri dia tak kerja dan anak dia ada sampai 6. Sekarang ni, mana ada bapa kena kerja, anak ada 2. Kalau ada 4 je dah cakap, wow, banyaknya ada 4 orang anak. Ini zaman sekarang. Peredaran zaman dah tak sama. Sebab apa? This is a bigger issue lah, which I'm not going to battle sekarang. Tapi basically, it's because of inflation. Harga barang akan naik setiap tahun. Setiap hari naik, tapi kita akan measure dia based on setiap tahun. Tapi gaji macam mana pula? Tiap-tiap tahun guarantee ke gaji naik? Ha? Takkan. Tahun lepas dengan tahun ni ada MCO because of COVID-19. What happened to pergi gaji? Ada banyak klien naik, dia cakap dekat naik, tak naik pun dia pergi gaji. Dia maintain saja dengan gaji lama, ada kena buang lah. Okay, tu lagi teruk. Okay, kenapa I nak bercakap pasal benda ni? Nak cakap pasal gaji, pasal inflation? Sebab gaji tu adalah you punya resource. Dan you nak hidup di Malaysia ni, you kena ada shelter. Itu adalah nombor 3 keperluan kehidupan. Nombor 1 makanan dan minuman, nombor 2 pakaian, nombor 3 adalah rumah, dan nombor 4 adalah kereta. Tapi tak apa, itu topik yang lain. Now, kita nak cakap pasal rumah. Rumah ni, the sentimental untuk membeli rumah tu terlalu tinggi. Oh, sewa rugi. Kalau kita menyewa, kita mengkayakan orang tu. Betul ke? I bangun pagi, I tengok ada mesej yang bertubi-tubi dekat YouTube channel. And I was like, banyak yang komen daripada orang yang sama pula tu. Ini memang big fan ni. Sampai one of my moderator dekat channel tu kata, I think you have earned yourself a big fan. Ha ha ha. Which is nice. Nama big fan tu adalah Omar Ghazali. I pilih salah satu komen dia. Dua in fact. Dia berkenaan dengan topik hari ni. Dia letakkan komen tu di video I yang sebelum ni. Kereta rumah kahwin. Mana satu dulu? Dalam video tu, I ada cakap pasal dia ni not a bad idea jugalah. Sebenarnya, ada situation di mana you perlu sewa. Omar Ghazali cakap macam ni ya. Definitely agree that rent won't cover the monthly installments. Learn it the hard way. Bought a house for RM280,000. Monthly installment RM1,500. But sewa RM600 je. Kalau macam ni, baik menyewa forever. Too much pros than cons. Kalau rumah rosak, pindah je. Tak mampu bayar, cari yang murah sikit. Ramai yang beli rumah sebab nak jaga image dengan pengaruh B ni. Itu pun sebab nak jaga image dia juga. Lepas tu, dia ada komen lagi satu dekat video ayam lagi satu. Video tu adalah jatuh miskin sebab beli rumah. Yang bankrupt pun ada. Omar Ghazali cakap macam ni. Dah cedera parah dah. Beli 2 rumah dan after sale, bila total up rugi RM100,000. I cakap sorry to hear that Tuan Omar. Jadi Tuan dah berjaya jual 2 rumah ni ya. Anyway, kata orang pengalaman adalah guru yang terbaik. Okay, je beli rumah sebagai aset. Cuma kena ada ilmu-ilmu dan taktik-taktik serta strategis yang sesuai. Dan dibalas balik dia kata, jual memang 20% lagi tinggi. Tapi bila total up tetap rugi sebab maintenance fee, renovation sebab ada rosakan, cukai dan lain-lain. 13 tahun yang lalu, susah nak cari ilmu pasal properties ni. You bayangkanlah ya, you nak beli handphone iPhone 12 yang corner yang mahal sangat RM5,000 je. Bukan nak kata murah, tapi taklah mahal sampai RM500,000. Rumah sekarang ni RM500,000 macam, hey, that's a normal standard house. Apa you buat bila nak beli iPhone tu? Sebelum you belilah kan. You akan tanya kawan-kawan you. Kalau you jenis yang tak pakai iOS, you baru nak lompat ke iPhone, you akan tanya kawan-kawan yang pakai iPhone. Lepas tu, you akan tengok review. You akan pergi kat YouTube channel 1, 2, 3. Bahasa Inggeris ada, bahasa Melayu ada. You akan tengok apakah features dia yang best. Kalau you tak mampu nak beli yang mahal, you akan cari option untuk yang murah. You akan cari cara untuk financekan dan pembelian tu. You akan tengok, okay, DJ bagi berapa, Saturn bagi berapa, Maxis dia bagi berapa, U-Mobil tak payahlah. Tapi kenapa? Bila kita kasut property, kita ikut hati. Kita kata, kalau menyewa, kita rugi, kita mengkayakan orang tu. I nak beritahu sikit, surprise eh. I dah cakap lah sebelum ni. Boleh jatuh miskin sebab beli property. Ada yang bankrupt pun, tak tipu. Jadi bila nak pilih sama ada nak beli atau nak sewa, you tak boleh tanya orang yang menjual rumah sajalah. Kalau dia jual rumah, even real estate agent pun, dia ada jual rumah dan dia ada sewakan rumah. Betul. Tapi let me tell you something lah. For real estate agent ataupun real estate negotiator, such as myself juga, kita pay commission adalah 3% of harga rumah tu. Kalau rumah tu RM500,000, 3% tak RM15,000. Of course, you kena bagi sikit duit kepada agensi. Tapi kalau you sewakan rumah tu, kita dapat 1 bulan je. 1 bulan kalau rumah RM500,000, maybe sewaan adalah RM2,000. RM2,000 versus RM15,000. Mana best? Of course, RM15,000 best. So, of course, kita akan cakap, beli rumah, beli rumah, beli rumah. Bapak-bapak kita pun zaman dia lain dahulu. Dulu, rumah high-res tak banyak. So, rumah yang you boleh beli typically adalah landed. You tengok dekat PJ lama. Landed, so landed ni, naik LRT, you tengok dekat Kelantan Jaya tu, PJ juga lah. Landed house sebanyak-banyaknya. So, landed house, kalau orang lain dah beli, dah tak boleh beli lagi. Jadi, ya, mak bapak kita tengok, rumah naik. Jadi, bila kita tanya opinion dia, dia akan kata, beli rumah, beli rumah, beli rumah. Masalahnya, zaman sekarang ni, rumah yang dijual yang dekat dengan city center adalah rumah high-rise. High-rise ni rumah yang bertingkat. Satu cabang tanah yang kecil tu, dia nak buat sampai 40 tingkat pun boleh. Tak ada masalah. Jadi, supply dah banyak. That is what's happening dekat Malaysia sekarang ni. That's why kerajaan terpaksa buat package-package HOC. Home Ownership Campaign. Sebab, dia tak boleh jual rumah dia.
pesan pelan. So apa beza dia kalau sewa dengan beli sekarang ni? Kita berbalik kepada soalan yang original tu, yang tadi saya cakap awal-awal tu. Bagus ke beli rumah atau patut kita sewa je? Now, saya beritahu dulu. I am a real estate negotiator. I memang ada business as a friend. Video ini dibawakan oleh Financial Faiz. Takkan for hibah, properties, ASB, FNC. Maksudnya, saya boleh jual rumah dan juga saya boleh sewakan rumah. Saya boleh jual unit-unit property developer. Tak ada masalah. Tapi kenapa saya nak beritahu you, janganlah beli rumah. Sebab saya kat orang lah sebenarnya. Kata ramai orang buat silap. Dia dah beli rumah, lepas tu dia menyesal. Tak percaya, you tanya Encik Omar. Boleh, dia bukan seorang je. At least dia tak bankrupt. At least dia tak jatuh miskin. Macam inilah saya beritahu. Orang yang berjaya, tak kisahlah dalam bisnes apa. Dia jual beli saham ke, trading eh. Dia jual insurance ke, dia jual unit trust ke, dia jual rumah ke. Bila dia berjaya, dia akan bercerita. Wah, saya berjaya, saya berjaya, saya berjaya, saya hebat. Especially orang yang jual beli rumah. Tapi ada juga orang yang jual beli rumah atau main saham atau jual insurance, dia dah spend 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dia senyap je, dia tak cerita, dia malu. Jadi kita tak dengar orang yang rugi. Selalu ialah macam Cik Omar, dia nak share sebab ada share cakap boleh, benda tu boleh rugi. Dia pun kata betul, dia mengiyakan. Saya rugi, dia kata. Ada orang rugi tak percaya, pergi dengan Chan Mao lah, dah cerita lah sebelum ni kan. Orang sampai bankrupt, muda-muda dah bankrupt sebab beli rumah. Jadinya, should you buy a house or should you sewa? So bila nak jawab soalan ni, macam biasa. Saya akan cakap, depends. Apa benda yang nak sebenarnya? You nak duduk kat situ selama-lama ya ke? Atau kalau you beli rumah kat situ, you rasa harga boleh naik ke, jamin boleh naik? Of course, kita tak ada jaminan dalam hidup. Tapi you kena bijak lah. You kena tengok probability dia. You beli rumah tu, dia akan naik tak? Kalau you rasa tak akan naik, you tak payah beli. Ataupun you nak sewakan, tapi kalau tak sewa, tak payah beli. Macam mana tahu benda ni? Kena belajar lah. Boleh belajar dengan saya tak? Sebagai real estate negotiator, saya memang boleh ajar. Of course, I'm for a fee. Tapi ada some of you, maybe akan cakap, apa salahnya beli rumah? Kalau kita beli rumah, kita tak payah bayar sewa, kita bayar instalment sahaja. Kalau you tak tahu, for the first 5 years you beli rumah tu, sewa dekat kawasan tu jauh lebih rendah daripada you punya instalment bank. Nak beli rumah ni, dia ada 3 benda you kena bayar. You kena bayar waktu you nak beli rumah. You nak kena bayar bila you dah beli pada rumah tu, you tengah own the rumah. Dan bila you nak jual, you kena bayar lagi. Nombor 1, you nak beli rumah, you kena bayar 10% deposit. You kena ingat ya, 10% deposit ni, kalau you tak pakai, letak dalam rumah tu, dia boleh letak dekat tempat lain. Dia boleh letak dekat ASB. Ada pula yang pakai duit APF, dia keluarkan account 2 untuk beli rumah. Kalau duit tu letak dekat dalam APF, dia tak kacau. Bila kita kira installment bank yang kita kena bayar dekat bank setiap bulan tu, kita kena kira juga opportunity cost daripada 10% yang tadi kita dah keluarkan daripada kita pergi fund mana-mana untuk beli rumah tu. Lepas nak beli rumah, kena ada legal fee. Ada 2 batu, SPA dengan loan agreement. Lepas tu kena bayar stamp duty. Yes, ada HOC sekarang ni. Tapi itu adalah untuk sesetengah developer sahaja. Kalau you beli rumah subsale, package tu tak ada kena-mengena dengan you. You kena bayar stamp duty untuk loan. Lepas tu you kena bayar MOT untuk rumah tu pula. Untuk kos nombor 2 pula, waktu you dah own the house, waktu you dah beli rumah tu, you nak kena bayar maintenance, you nak kena bayar cukai, nak kena bayar damages, nak kena bayar indah water, nak kena bayar fire insurance, nak kena bayar MRTA, MLTA. Lepas tu, let's say you nak exit, you nak jual rumah tu, you kena bayar agent fee, you kena bayar discharge fee, you kena bayar RPGT. I list downkan all this cost. Bukan nak kata beli rumah tak bagus. I'm just saying that sometimes, kalau you setakat nak duduk kat situ setahun, 2 tahun, you tak jatuh cinta pun dengan tempat tu. Is it so wrong for you to sewa? Kalau sewaan tu jauh lebih rendah daripada installment dan juga all the other fees yang you kena bayar tu, kalau you own the house, is it such a bad thing for you to sewa? You mengkayakan orang tu ke? Kaya ke orang tu? Kalau you beli rumah tu, you mengkaya ke? Tak juga. Sebab like I said lah, ramai orang hilang duit, ramai orang jatuh miskin, dia pay cash flow memang out setiap bulan, lebih banyak duit keluar daripada masuk compact tu kalau disewa. Ini kalau duduk lah, ada pula yang beli untuk disewakan, memang out lah sebab property oversupply sekarang ni. I buat video ni sebab I rasa sakit hati bila tengok budak-budak muda, dia di-pressurekan oleh maybe mak bapak dia, maybe orang tua dia, maybe pakcik dia, maybe even kawan dia untuk membuat satu decision yang besar. Yang besar. There is nothing in your life that is more expensive than buying a house. Kalau you belajar dekat private university in Malaysia pun, baru RM100,000-200,000 maksimum. Itu pun selalu mak bapak yang bayar. Atau maybe you ambil PTPTN. PTPTN berapa? Dia punya interest 1% je. You nak beli rumah RM500,000, you kena bayar interest 3-4%. Kereta pula, kalau you beli kereta mahal, kereta Mercedes pun, baru RM300,000. Rumah RM500,000. Rumah tu mahal. Big ticket item. You tak boleh beli pakai cash. You kena beli pakai loan. The loan is liability that is attached to you as a person. Kalau harga rumah tu jatuh, tapi you punya liability masih tinggi lagi, you are liable for the difference. Seperti yang I dah explain dalam video sebelum ni. Jadi kalau the difference tu can be RM100,000-200,000, please lah, fikir betul-betul before you sign on the dotted line. Sebab benda ni boleh affect you personally, especially your finances. Akhir sekali, I nak rumuskan. I bukan kata jangan beli property. I kata kalau nak beli property, fikir betul-betul masak-masak, jangan ikut sentimental, jangan ikut emotion. And especially jangan ikut cakap orang. Orang tu kata, I dah beli rumah, you bila lagi? So what? Dan ingat, zaman dulu things are cheaper. Walaupun dia punya gaji agak rendah based on what it is now, tapi sekarang ni gaji naik lambat sangat compared to inflation rate. Kalau harga rumah tu mahal sangat, I recommend sama ada you sewa atau beli je lah rumah yang murah. Tak payah nak ikut-ikut sangat orang pergi beli rumah mahal-mahal. Rumah pentingkan. Rumah high-res ni berlambat-lambat, tak akan habis supply dia. If you guys think that video I ni membantu you, membuka minda you, lain daripada apa yang orang biasa cakap. And if you rasa that kawan-kawan you, family members, adik-beradik, apa yang I share ni boleh membantu diorang, please subscribe to my channel.
saya rasa agak panjang sikit lah video tersebut. Jadi macam saya beritahu tadi, dia mungkin tak reflect pada diri, mungkin ada pendapat masing-masing, tapi just explore lagi lah. Di YouTube tu dia banyak juga video-video dia, dan mungkin ada orang di rumah tu ada sebab-sebab lain yang kita tak tahu kan. Jadi dia mungkin sebab apa you mobile you mobile. Okay. Okay, next, pengetahuan kewangan yang pertama yang anda kena tekankan berkenaan dengan asas pengurusan kewangan ni. Yang kedua, dana kecemasan. Okay, iaitu dana kecemasan ni penting untuk pengurusan kewangan yang berhemat, terutamanya simpanan dan membina dana kecemasan. Okay, sebagai panduan yang baik, sekurang-kurangnya kena ada dana simpanan kecemasan ni 3 hingga 6 bulan gaji. Maksudnya contoh gaji kita 3,000, kita kena at least ada 9,000 hingga ke berapa? Berapa? 18,000. Okey, 6 bulan gaji. Okey, tak ada masalah. Antara range tu lah sebaik-baiknya. Okey, seperti mana tahniah yang lain, simpanan perlu dibuatkan secara beransur-ansur lah. Tak ada masalah. 9,000 tu tak adalah sekali gaji boleh buat. Tak boleh buat. Okey, by time to time lah. Mungkin sebulan sibu-sibu. Okey, yang ni adalah penting sebelum anda pergi mana-mana pelaburan. Okey, sebab takut anda terciduk pelaburan tersebut, baik anda buat dana kecemasan dulu. Okey, in case lagi-lagi yang mana family man lah. Okey, yang ada family. Okey, next, yang terakhir, pengurusan kewangan yang baik sepatutnya dia kena ada takaful kesihatan ataupun nyawa lah. Yang ni dia punya defense line bila ada benda-benda yang tidak diingini berlaku. Okey, kematian, berkemalangan, cedera parah, apa ni, penyakit kronik dan sebagainya. Okey, so yang ni akan pihak takaful akan memberi pampasan dan sebagainya untuk cover isteri ataupun family punya belanja ataupun suami . Jadi yang ni penting juga. Okey. Dan kita tengok dia punya apa ni, statistik. Yang ni 2018 tak silap saya ke 16 ni, iaitu daripada rakyat Malaysia. Okey, 65% daripada rakyat Malaysia ni tak ada lagi takaful, dan 35% saja yang ada takaful. Dan yang 35% ni pun adakah cukup ataupun tidak, belum tentu lagi. So maksudnya walaupun 35% dia ada takaful bagus, in the first place dia ada takaful bagus, tapi adakah mencukupi? Sebab dia buat kira-kira average adalah 56,000 saja setiap seorang di cover. Adakah dengan kematian ataupun penyakit kronik 56,000 cukup untuk sara anak ataupun suami isteri kita? Okey, yang mana lagi masa setiap. Okey, ini sedikit awareness situasi sekarang ni. Yang mana seperti sebelum ni mungkin pernah tengok. Jadi bilangan muflis mungkin 2 kali lebih ramai. Okey, yang ni pakar ekonomi beritahu. Sebab kita sebab MC baru ni ni tahun 2021 punya berita. Okey, Perdana Menteri kita iaitu Keluarga Malaysia memetik data MDI, Malaysian Debt Insolvency punya agensi, bahawa seramai 10,317 individu diisytiharkan muflis sepanjang PKP dari Mac 2020 hingga Julai. Ini sehingga ni sajalah, tak sampai pun kan. Okay, ni. Dan ataupun 16 bulan, tak sampai 20 tahun, cuma sebulan 4 bulan, setahun 4 bulan. Mereka ada 1,246 syarikat gulung-tikar bagi tempoh yang sama. Maksudnya dalam tempoh PKP tu ramai yang jatuh muflis. Okey, antara sebab utama dana kecemasan tadi lah yang saya cerita, asas kewangan. Kalau anda tak ada dana kecemasan, anda tak boleh bayar hutang. Kebetulan pula memorateri yang pula tak ada, ataupun anda tak apply, jadi anda boleh jatuh bankrupt lah sebab anda berhutang. Okey, siapa tahu nilai keberhutangan berapa nilai dia untuk dijadikan anda sebagai bankrupt? Ada tahu? Cuba teka lah, tak ada masalah. Boleh, siapa nak volunteer? Ada hadiah tak? RM50,000. Ada hadiah? Okey, RM50,000. Betul, 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 betul. Tangan. Ada, ada lah. Saya nak. Kau tak payah lah, kau dah bocor dah rahsia dia. Betul. Betul, tapi yang tu rate sebelum PKP. Okey. Selepas PKP, sebab ramai orang berhutang lagi tinggi disebabkan ekonomi kita tak gerak, kerajaan menaikkan pada Ogos 2020 hingga ke RM100,000. Okey, RM50,000 rate lama. Rate sekarang RM100,000. Maksudnya kalau anda berhutang lebih daripada RM100,000, anda boleh disabitkan sebagai muflis bankrupt. So kalau muflis ni faham lah, nak keluar mana pun susah, nak beli kereta baru tak boleh, nak buat loan tak boleh, account bank pun mungkin tak ada di freeze, banyak yang tak boleh, nak apply kerja pun masalah. Betul
NHR, apply kerja pun masalah bila dia temu please. Iaitu dana kecemasan penting, takaful penting, pengetahuan kewangan penting. Okey. Untuk amount ni, sehingga Oktober 2021 ada 290,619 orang muflis. So contoh kata, Malaysia ni ada 30 juta rakyat, 300,000 muflis. So maksudnya out of 100 ada seorang muflis. Okey, contoh IIM ni ada 100 pekerja. Kita ada 80 lebih, 100, ada seorang muflis dalam company kita. Tu dia punya rate lah. Jadi agak membimbangkanlah sebabkan apa ni? Hutang-hutanglah. Okey, punca utama muflis. Yang ni daripada PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Lelaki paling banyak bankrupt. Minta maaf lah eh, yang lelaki kau Adam, Sabah dan jadi kita ada point untuk perempuan pula ni Islam. Okey. Dia beli emas banyak. Okey. Lelaki paling banyak bankrupt, ratusan yang besarnya pinjaman pribadi, 54%. Lebih pada half. Okey. Siapa tahu sebab apa pinjaman pribadi ni menyumbang yang paling besar kepada kadar muflis tu seseorang tu. Tak kira lah, yang ni sebenarnya boleh kata kalau ikut ratio ni sebenarnya perempuan pun boleh jadi juga sebenarnya. Perempuan pun boleh jadi juga. Sebab pinjaman pribadi ni sebab apa? Di antara persentase yang besar, siapa boleh jawab? Sebab dia makan banyak, suka makan. Okey, yang tu faktor dia. Sebab apa pinjaman pribadi ni dia contribute portion, besar portion untuk kadar muflis ni? Terus tinggi. Okey. Betul. Apa yang Khai Bai tahu tu betul. Nak apa eh? Ada dah holder ni? Boleh. Okey, terima kasih. Nanti. Ok, sebab Khai Bai tahu interest tinggi. Pinjaman pribadi ni antara yang tinggi dia. Sebab tu dia mudah dapat. Kalau anda apply mana-mana bank, dia yang paling mudah dapat. Tapi bank dah tahu dah risiko dia tinggi untuk kawan tu tak boleh bayar. Sebab tu lah dia risk dia apa, dia interest dia tinggi. Dan bila interest tinggi, boleh jadi jatuh pada bankrupt. Ok, seterusnya macam lain-lain lah. Hutang ke kredit, pinjaman kendaraan. Rumah pun ada eh. Rumah pun ada. Okey. Yang ni 9 alat kewangan asas supaya kehidupan lebih baik. Yang ni very basic lah. Saya rasa semua yang first ni saya rasa semua ada lah. Kalau tak, tak pergi kerja sini eh. Sebab account bank tak ada, rasanya gaji tak tahu masuk mana eh. Yang saya tahu semua masuk account bank tak ada bagi melalui tunai eh. Jadi untuk, tapi untuk orang tua kat rumah mungkin yang tak ada. Jadi hopefully boleh bagi tahu supaya ada kan account bank. Sebab apa? Risiko kehilangan dan juga bencana alam lah. Seperti mana kita tengok berita tahun lepas ada raya, ada kebakaran di flat. Terbakar sekarang dengan duit-duit dia. Berapa RM60,000 tak simpanan bawah katil. Jadi yang tu dah pentingnya account bank. Okay. Habis, hancur. Kalau kena bagian dan sebagainya, habis duit. Sebab duit ni very fragile sikit eh. Okay, next. Nombor 2. Kad debit. Okey, kad debit ni biasanya untuk zaman-zaman sekarang ni kebiasaannya bila kita buka akaun simpanan dia akan bagi direct akaun debit ni. Okey. Dia pengganti untuk buku. Dulu kita perlukan ada buku. Kalau zaman Abang Zul tu buku eh. Dulu-dulu. Jadi bila kita nak keluarkan duit perlu beratur. Betul kan? Betul ya, Bang? Kena beratur. Tapi sekarang very convenient. Kita diberi kad debit. So kad debit tu sendiri kita boleh pergi ATM mana-manalah. Okey. And then kad debit ni lebih meluas pembelian dia. Kita boleh buat cashless, nak bayar kat mana-mana permit terminal ataupun even parking pun sekarang kita boleh guna. Kalau perasan parking tu dia bukan ada touch yang boleh, kadang-kadang dia my debit. Bila dia ada kata my debit warna biru tu, anda boleh touch dia. Boleh untuk bayar parking, tak perlu touch yang biru. Dia sama ada dua tu. Okay. Jadi kad debit ni kelebihan dia, dia tolak daripada akaun simpanan kita lah. So macam mana pun kita takkan boleh belanja lebih daripada simpanan kita. Contoh simpanan kita ada 1,000, kita tak ada suat 1,100 lah, dia akan reject. Okay. Manakala alat yang ketiga, kad kredit. Yang ni terbalik pula. Kad kredit ni adalah kita ambil amount berhutang dengan bank secara direct. Maksudnya kita nak belanja buah pun tak ada masalah. As long as within the limit. Contohnya kita apply kad kredit tu ikut pendapatan kita, kita boleh RM8,000 je sebulan. As long as amount tu bawah RM8,000, kita boleh swipe je kad kredit. Cuma anda kena berhati-hati lah penggunaan dia. Tapi kelebihan dia sebab apa? Alternatif kita berlaku kecemasan. Contohnya bila berlaku kecemasan bolehlah nak swipe ataupun nak guna eh. Tapi kalau nak keluarkan duit, hati-hati. Sebab bila keluarkan duit melalui kad kredit boleh, tapi interest dia tinggi. Macam pinjaman pribadi, hingga 18%.
Okay, yang ni antara sebab utama juga yang kita ambil rebate atau cashback by the point. Contohnya macam Shopee, Shopee punya main bank card, dia kolaborasi bersama. Setiap RM1 belanja anda dapat 1 coins. So kalau anda belanja betul-betul besar, contohnya RM3,000, dapat RM3,000 coin lah, dapat RM30 lah dari Shopee. Okay, buang. Tebus hadiah dapatkan ganjaran, memudahkan pembelian cara ansuran. Okay, contohnya nak beli iPhone, zero interest, kadang-kadang ada bank yang tawarkan melalui kad kredit. Zero interest, maksudnya kita bayar monthly lah, membayarkan. Dan yang penting, kena bayar on time lah. Kad kredit ni satu je, kena bayar on time. Dia ada date dia untuk bayar bila. Jangan bayar selepas kata tu, ataupun buat minimum payment. Kalau tidak, dia akan charge interest. Interest tu kalau bukan ambil Islamik, dia riba. Orang Islamik kita tak boleh. Okay? Kalau kita ambil Islamik, mungkin dia guna term charge perkhidmatan atau sebagainya. Okay, yang kad kredit ni pula, dia bagus untuk membina skor kredit pengguna. Maksudnya, jika contoh Kai, Kai tak ada komitmen apa-apa lagi. Tapi dia nak apply loan rumah. Untuk dia apply loan rumah, sebenarnya kalau dia tak ada komitmen apa-apa, dia bersih di Secris, susah juga untuk bank approve. Sebab bank tak tahu kemampuan Kai macam mana nak uruskan kewangan dia. So, mungkin Kai paling mudah apply kat kredit. Dan Kai kena bayar on time kat kredit tu. So, bank akan tengok, oh dia ni mampu bayar on time. Tak ada masalah kewangan. So dari situ dia akan mudahkan untuk anda luluskan loan perumahan contohnya ataupun ASB financing. Nah, itu kita akan masuk dulu. Okay, next tool yang nombor 4, perbankan atas talian, jadi online. Dah dekat debit, kad kredit ataupun account bank. Dah tentunya rasa semua sini dah well known. Kita ada Maybank to You. Even Maybank to You pun dah berubah, dia masuk kita bagi ke MA to E. Itu satu tool yang lagi bagus sebab dia nak record kita punya spending dan juga kita punya pendapatan, dia nak dari 55. Dan perbankan atas talian ni banyak bantu lah. Okay, tak payah pergi bank lah. Kita dah boleh check bagi on the go. Dan juga kita boleh buat transfer online on the go juga. Even sekarang banyak duit now, QRP. Yang tu semua perbankan atas talian. Okay, so dia akan jimat banyak masa lah, tenaga dan wang perbankan atas talian. Okay, nombor 5, e-wallet. Ini baru juga untuk kita. Jadi e-wallet yang kita tahu ni dunia tanpa wang tunai, cashless. Okey. Macam-macam kita ada. Tashengo, apa ni GrabPay, Boost, berbagai lagi lah. Saya pun tak hafal. Tapi yang ni memudahkan pembayaran dan penggunaan duit tersebut. Okey, sorry. Okey, ada juga dia buat apa ni hadiah kepada bonus dan sebagainya. Boleh guna kelebihan e-wallet. Okey, nombor 6, akaun tabung haji. Yang ni, okay, kita semua Muslim sini, insyaAllah. Harapnya kita ada akaun tabung haji kita. Yang penting kita nak daftar ke haji, eh. Yang penting, yang tu penting. Ada akaun saja tak guna juga. Bukan tak guna, guna. Tapi lagi baik daftar untuk pergi haji. Sebab saya dengar kata queue dah gila-gila dah. 2,100 lebih lah siapa dia nak daftar sampai ni, eh. Maksudnya umur dah mungkin 90 dia tu baru dapat pergi. Tapi daftar awal-awal supaya dapat turn lebih awal lah. Okey. Okay, next, kita ada akaun amanah saham, ASB, yang kita boleh buat sebagai tool untuk kewangan kita, iaitu kita boleh simpan untuk pelaburan seminimum RM10. Yang ni ASB ni saya akan terang lebih detail kejap lagi, sebab ASB ni dia ada dua, ASB simpanan dan juga ASB financing, iaitu melalui hutang. Okay, jadi ASB ni bagus sebab dia satu tool pelaburan yang saya fikir sebelum-sebelum ni membeli pulangan yang baik lah. Okey, cuma recently lah sebab ekonomi kita tak berapa baik, kita dapat percentage lah interest ataupun dividen lagi rendah sikit. Okey, selanjutnya nombor 8, perlindungan takaful. Seperti yang saya beritahu tadi, perlu ada takaful. Yang mana ada family tu, untuk company yang ada takaful dah pun sebenarnya tak berapa cukup lagi lah. Kalau boleh tambah lagi, lagi bagus lah. Okey, untuk jaga kita punya kewangan. Okey, lagi baik kita ada milik kekat lah. Biasanya milik kekat dia mahal sikit lah. Sebab kita nak check in mana-mana swasta, kita boleh guna kelebihan tu. Dan last but not least, kita ada apa ni? Wasiat ataupun hibah. Yang ni last lah. Jadi, yang mana ada family tu utamanya, amat digalakkan buat benda ni. Lagi-lagi kalau ada anak perempuan saja, tak ada anak lelaki, eh. Jadi, risau kalau apa-apa terjadi, anak kita tak terjaga lah. Sebab, bila anak semua perempuan, siapa akan dapat portion yang banyak? Bapak sedara. Betul. Nak hadiah tak? Nak. Paling mahal. Paling mahal, eh? Paling mahal plastik ni pun. Saya beli 2 pusing.
Yang lain ni berbaloi juga pastinya macam mana. Dapat. Okay. Okay, satu soalan lagi. Untuk Islamik sikit lah. Apa hikmahnya untuk anak dia perempuan semua, tapi meninggal, bila meninggal, bapa saudara dapat posisi banyak. Apa hikmah dia? Ada tak? Siapa tahu? Jangan jawab kan? Takkan dapat dia. Apa dia punya cerita sebenarnya? Kita fikir tak logik. Kenapa tak bagi ke anak je? Sebab anak tak sebab hidup. Ada kan? Okay. Wali buat dia, dia nak minta kan, okay. Wali dia kan, wali dia kepada bapa saudara. Okey, boleh jadi betul ke lah. Dia CPCP lah, betul lah tu. Okey, tapi dia main reason dia adalah sebabkan wali tersebut bertanggungjawab pada anak tersebut. Contohnya dia peganti bapa tersebut, penjaga, dia macam penjaga. Tapi kebanyakan rakyat kita sekarang, orang Melayu kita, bila dapat duit pada bapa saudara tu, dia beli benda lain. Beli kereta dan sebagainya, upgrade dia punya rumah. Even kadang-kadang kadang-kadang rumah tu, rumah anak saudara tu duduk, yang perempuan tu, dia suruh halau sebab dia kata dia ada hak atas tu. Betul, dalam Islam memang betul. Tapi akhirat kelak kita tahulah macam mana, sebab sepatutnya tanggungjawab dia adalah untuk jaga anak saudara tu seperti mana anak dia. Sebab tu dia dapat lebih. Dapat lebih bukan untuk kegunaan dia, untuk anak-anak tu, sehinggalah dia kahwin ataupun dia dah kerja dan sebagainya. Boleh? Sebab tu wasiat dengan ribah ni agak penting lah. Okey, ada soalan ke? Ada soalan boleh ya? Kita santai je. Okey, sedikit latihan sebelum kita rehat sekejap. Kita buat dua tim je kot Dua tim je. Tak payah ketah latihan pun, just tulis je atas ketah mana. Mungkin Khai boleh join mana-mana tim antara dua ni. Terangkan keburukan cashless. Okey, dalam masa lebih kurang 5 minit kot, boleh sekejap je. Tulis je poin-poin. Cuba bentang je, tak ada masalah. Pakai ketah macam ni kot. Sekejap ya, 5 minit. Sebab kita pun banyak lagi kita punya input sebenarnya. Saya cuba kerenkan slide saya tu. Apa kebaikan ataupun keburukan cash? Dan apa kebaikan cashless dan keburukan dia? Yang ni terus kita rehat, tak risau. Cikgu itu dah ada hari-hari lah. Boleh cakap banyak tadi. Betul. 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 Bet
Lebih sedikit masa dan kos yang berkaitan dengan pengendalian penyimpanan dan sepanjang masa. Pengeluaran wang haram. Kerana ada jejak dan sangat korang. Boleh dua minit ini dulu kita lihat.
Jangan banyak sangat poin. Dia cukup. Nanti dua kumpulan ni dia akan ada poin berbeza lah. Kalau tak jadi sama semua kalau ni. Rasa dah banyak ada poin eh. Tengok you boleh present dulu. Kita nak rehat dah ni. Sekejap ya. Saya rasa 5 minit cukup untuk present. Kebaikan dan keburukan cashless. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada tuan penceramah kita pagi ini bertajuk kewangan ni. Jadi untuk task kita yang pertama ni latihan ni cash versus cashless ataupun tunai versus tanpa tunai. Okey.
kebaikan dan keburukan. Jadi yang pertama ni perlu kami telah memikirkan apa kebaikan cash dan apa tunai dan tanpa tunai ni. So yang pertama untuk bagi tunai ataupun cash ni, yang pertama ni kebaikan dia adalah mudah diterima di kebanyakan tempat. Maksudnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi rural area ataupun pergi kampung-kampung, of course dia tak ada terminal. Dia pergi kedai satu Malaysia ke, pergi kedai mana-mana apa yang di kampung-kampung sebagai contoh, ataupun koperasi-koperasi yang di kampung, saya pasti dapat percaya lain internet dan sebagainya tidak mengizinkan apa kedai-kedai tersebut menggunakan terminal-terminal yang canggih seperti yang ada di bandar-bandar. Itu yang pertama kebaikan dia. Yang keduanya, jika terminal offline, cash is king. Maksudnya itu kebaikan dia. Maksudnya tuan-tuan bawa duit banyak, tuan-tuan adalah akan dapat peneman yang banyak. Okay. Kalau tuan-tuan pergi kedai kopi, tuan-tuan bawa 10,000 hari kedai kopi, kawan-kawan kau kata nak tanya kawan-kawan, akan ramai kawan-kawan ada di situ. Tentu kita panggil cash is king. Cash is king. Kita berkata tahu kan? Cash is king. Maksudnya kita duduk ramai-ramai kawan-kawan, kita tak tanya kedai. Cuma lagi-lagi lah tuan-tuan adalah public figure. Macam kita punya speaker hari ni, public figure, orang kenal. Lain-lain lah, kita kenal. Ada duit banyak lah tu, bawa pula cash lah tu. So clear semua. Okay? Senang nak belanja orang lepas tu eh. Jumpa je belanja. Itu yang kedua. Yang ketiga ni, mudah digunakan semasa kemasan segera. Mudah digunakan semasa kemasan segera. Maksudnya, ya, of course lah. Tadi kan, mudah digunakan. Ini offline sebagainya. Maksudnya, ini tunai ni, dia mudah. Maksudnya dia memudahkan lagi, dia memudahkan lagi transaksi tersebut. Jika tuan-tuan pergi kedai dan sebagainya, dia tiba offline. Nak bayar macam, kita dah makan ni, dah order dah ni. Dah kenyang dah pun. Dah bagi tahu kat meja-meja, ni semua saya belanja. Ada 5 meja, ada 10 meja dan sebagainya. Kita bagi tahu semua saya belanja, tiba-tiba offline. Malu ke? Malu. Jadi memalukan. So jadi cash is king lah. So maksudnya, walaupun kita menuju ke negara yang berteknologi akan datang, tapi kita tidak dapat menafikan cash is king. Nanti untuk tuan-tuan, saya membaca bagi tuan-tuan tadi berita yang Puspacom lepas ni mulai 1 Julai takkan tunai. Transaksi tunai di premis belia, di premis Puspacom. So maksudnya kita tidak menafikan cashless, tapi okay. So kita bagi tahu ada gangguan, okey. So kita beritahu, maksudnya kita tidak menafikan cashless, tapi inilah kebaikan-kebaikan yang ada. Kita jangan lupakan yang belakang. Dulu benda ni, sebelum ada yang cashless ni, terminal, inilah dia punca dan sebagainya. Okey, lama pula eh. Okey, kebaikan yang kedua untuk cashless pula, kebaikan dia, yang tiga juga, yang pertama. Marah juga tau, Iman. Okey. Okey, yang kedua yang cashless ni, Yang pertamanya menurunkan kadar jenayah. Baiknya cashless ni jenayah apa? Rompakan. Kalau tunai kena ada, kalau tunai of course marah dah. Tadi ke? Kejap. Jangan saya mic ni susah sikit lah. Kalau bagi mic saya ni lama ni. Tak rehat. Tak rehat. Maaf kita . So yang cashless ni menurunkan kadar jenayah. Maksudnya dengan ada cash ni dapat menurunkan kadar jenayah. Dulu semasa saya jadi auditor, benda ni dia banyak berlaku. Kita masa kita dapat duit cash ke bank untuk transaksi harian, cash flow kita harian akan ada banyak rompakan berlaku. Itu yang pertama. Yang keduanya, kurang perubahan wang haram. Maksudnya tak ada dah simpan duit dekat rumah berbilion-bilion, berjuta-juta. Cashless ni punca dia, kebaikan dia tak ada dah kurangnya perubahan wang haram. Tak ada dah Abang Zul, Kak Sarina sebagai contoh simpan duit berjuta-juta dalam bank tak kantoi. So dia simpan dalam rumah, bawa bantal dan sebagainya. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga ni cashless ni pertukaran wang lebih mudah sekiranya berada di luar negara. Maksudnya bila kita nak pergi, kita pergi overseas untuk bercuti dan sebagainya, ada convention, ada apa pertandingan dan sebagainya. Jika kita luar negara, mudahlah kita untuk buat transaksi dan sebagainya. Kita boleh transfer dan sebagainya. So tak ada isu dari segi cash tunai dan sebagainya. Jadi keburukan kita yang keduanya adalah keburukan
Yang pertama cash ni mudah hilang, koyak dan sebagainya. Jika ada bencana, ada kebakaran, ada apa banjir, sebagai contoh. So jika kita ada cash tunai, menyebabkan duit ni mudah hilang ataupun koyak ataupun basah tak boleh digunakan. Sebagai contoh, Aziman bawa duit puluhan juta, puluhan ribu sebagai contoh, tertinggal pula kat sini minyak. Tertinggal tertinggal atas tu, isi minyak tu yang tercampur. Duit pun tertinggal atas meja. Atas pam tu. Menyebabkan hilang. So dapat pula Encik Mio datang ambil pula duit tersebut. Kaya terus sekejap. Satu jam, dua jam. Okey, clear. So Aziman tak boleh dah hilang. Itu juga keburukan cash ni. Yang kedua, perlu tahap kesatuan tinggi. Maksudnya, bila kita berniaga, jika menggunakan tunai, kita perlu hire CIT, cash in transit, yang tu apa? Sukri Fos. Maksudnya, kita ada, kita buat berniaga. Bila berniaga, cash flow kita untuk seminggu ada 1 juta sebagai contoh. Takkan kita nak ambil cash 1 juta ni pergi bank? Tak, mesti kita gunakan apa pegawai keselamatan CIT atau ni cash in transit ataupun Sukri Fos, syarikat-syarikat yang mengendalikan apa proses-proses apa transfer duit ni daripada kedai kepada bank. So ini keburukan dia lah. Maksud kita perlukan benda ni. So kalau ada benda ni, ada je benda ni, menyebabkan duit kita keluar. Nah tu keburukan lah. Charges sebagainya. Okay, cashless kita. Yang pertama, tidak dapat diberikan ketika offline. Of course. Offline. Kita tak stabil dan sebagainya. So menyebabkan tak dapat digunakan. Ketika saya kata lah, malu lah, kesan ni malu buat kita. Tadi kita belanja lah semua orang. Okay, satu kedai kita belanja. Okay, ambil, makan. Bila nak bayar, offline. So, malu kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, tidak semua generasi menggunakan. Tuan-tuan, tak sesuai cashless untuk budak-budak tuan-tuan. Kita bagi okay. Ni anak, ni ayah-ayah punya main bank card. You guna. You guna ni, dia mainan. Wait, this, the tag dekat semua. Daripada RM10,000 habis duit. Hari tu, the tag dia. So, maksudnya tak sesuai untuk generasi muda. Kedua, generasi tua. Bukan generasi tua lah, generasi yang berumur. Pergigil nak guna. Serius, pergigil. Tak dapat nak tag pada satu ni. Tak dapat, tak tahu nak guna. So, orang lain nak ambil kesempatan. Sebabkan orang tua tak tahu, budak-budak tak tahu, menyebabkan kesempatan-kesempatan ini berlaku. Menyebabkan menyebabkan benda-benda ini berlaku pula. Jadi saya tak cakap kan, saya rasa dah sengaja saya cakap ni. Kesian kita boleh bercakap ramah jadi. Terima kasih. Okay, baik, saya mungkin kena adjust lesson plan saya, panjangkan sikit latihan ni. Okay, jangan risau, pasal belanja makan, hari ni saya belanja makan. Kejap lagi kita ada makan Okay, insyaAllah. Kita sebelum kita makan, kita ada satu lagi kumpulan untuk menerangkan pros and cons kenaan cash ataupun cashless. Bukan. Okay, assalamualaikum semua. Okay, ni adalah kebaikan dengan keburukan cash dengan cashless daripada kumpulan kami. Okay, yang pertama untuk kebaikan untuk cash, dia boleh digunakan di mana-mana. Ni dekat kampung ke, dekat bandar ke, dekat semua kedai, kita masih menggunakan cash buat masa sekarang lah. Yang kedua, tiada charge perkhidmatan. Dia berbeza dengan cashless, kita tak ada charge perkhidmatan. Yang ketiga, kita boleh urus pembelanjaan mengikut bajet. Contohnya kalau kita bawa RM20, kita boleh beli barang RM20 sahaja. Dan juga mudah diurus. Lepas tu, kebaikan dia untuk cash juga dia backup untuk kecemasan. Contoh macam yang Cik Goyin cakap lah, kita pergi mana-mana and untuk ada emergency, kalau kita accident ke apa, kita boleh guna terus. Okay. So, keburukan untuk cash pula, dia risiko kerosakan dan jenayah adalah sangat tinggi. Kita boleh tengok rompakan, peragut semua sebabkan dia nak apa yang ada dalam beg tu. Mostly cash lah. And kurang selamat ni. Kurang selamat ni kita hilang, kebakaran, macam tu. Okay, seterusnya untuk cashless, kita punya pro dia, kebaikan dia, kita kurangkan risiko kehilangan dan jenayah. Kita tak hilangkan terus, kita kurangkan. Sebab dia punya risiko kehilangan dan jenayah dia mesti berlaku. Sebab kita pun tahu kita ada scam online yang mana bulan lepas dah berlaku RM80 kat saya dah hilang. Betul. Kisah pernah. Dekat sebab saya pro je, sebab saya masukkan kad saya dekat dalam Facebook untuk buat Facebook ads sebelum ni. Lepas tu
masa raya tu saya tengok ada RM80 hilang. Oh. Saya cek rupanya dia buat, dia buat advertising tapi orang Rusia buat advertising tu. So saya nak selamat, saya dah tukar kad. Tapi memang tak dapat RM80 tu. Hidup raya je lah. Seterusnya mudah, cepat dan tidak perlu buat tu. Kita boleh buat, contoh Shopee pun kita boleh buat pukul 2-3 pagi tu nak beli barang apa pun boleh, tak ada masalah. Yang ketiga, better hygiene. Okay, kita dah tengok contoh dia pada musim pandemik ni. Untuk awal 2020, awal COVID hari tu, kita takut untuk membuat transaksi menggunakan wang. Tapi sekarang pun masih lagi kita berhati-hati. Walaupun orang dah start boleh menerima transaksi wang tu balik, tapi kita tak boleh menolak yang cashless adalah better hygiene. Yang ketiga, boleh digunakan pada bila-bila masa, masa saya cakap tadi. And yang ni yang kita tengok, kadang untuk kebaikan untuk cashless ni, kita pandang dia punya reward. Contoh macam kad kredit kita nak pakai tadi. Kita kadang kalau macam Kak Asmah, dia nak buat kad kredit, dia boleh tengok yang boleh ada travel punya reward, wayang punya reward, ataupun shopping punya reward, cashback apa semua. Lepas tu untuk kebaikan untuk cashless pula, dia ada auto record. Dia cash pun kita boleh buat record tapi manual. Kalau untuk cashless ni dia auto, kita boleh tengok je. Setiap bulan kita boleh tengok kita belanja apa-apa macam tu. Hilang pun boleh tengok. Tapi tak boleh tengok. Tak boleh tengok. Tak boleh tengok. Okay, kalau untuk keburukan dia, cashless kita ada service charge dia. Untuk saya tengah apa ni, premise lah. Yang seterusnya, nafsu berbelanja. Kadang orang dapat menghabiskan RM1,000 hingga RM2,000 dalam masa berapa tengah jam macam tu, dekat Shopee ataupun apa-apa, apa ni orang cakap, yang berbayar. Yang seterusnya, risiko jenayah cyber. Macam saya cakap tadi, scam online apa semua. Lepas tu, dia tidak boleh digunakan di mana-mana. Dia boleh digunakan pada bila-bila masa, tapi tidak di mana-mana. Contoh macam kedai buncit yang dekat-dekat kampung, tentu kalau kita tak ada cash, kita tak boleh nak pakai. Terpaksa meminjam ataupun buat muka sposen tapi mana dia boleh dapat free tu. Lepas tu, kita pun ada masalah gangguan sistem atau network. Sistem tu sendiri, contoh kita pakai apa, Maven to you. Sistem tu sendiri yang jam ataupun masalah maintenance ataupun masalah internet. Kalau tak ada masalah, ada masalah internet pun kita tak dapat pakai juga walaupun sistem tu okey. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Okay, terima kasih kepada kedua-dua kumpulan. Saya rasa saya tak perlu respon dah sebab saya rasa agak komprehensif kedua-dua belah dan poin-poin dia agak tepat dan lebih banyak dah kot mungkin daripada slide saya. InsyaAllah kita rehat lebih kurang 5 minit sebelum kita sambung lagi untuk pengurusan pertandingan. Ada makan dan kuih belakang tu? Ada di sini belakang? Ada. Sila-sila. Timing kena lah. Rezeki dia lah. Tadi pukul 7 sampai lah. Betul, betul. Tadi kat library dengan buah tu. Buah Raif dengan Iga. Sebab slide pun banyak lagi sebenarnya. Tengoklah macam mana. Kita skip ataupun kita cepatkan lah. Okay? Okay, baik. Next, kita akan teruskan berkenaan dengan pengurusan perbelanjaan. Tadi kita belajar asas kewangan. Apa itu cash, cashless dan beberapa alat kewangan asas yang kita perlu tahu. First, saya akan tekankan berkenaan dengan perbelanjaan dulu. Okay. Definisi dia very straightforward. Macam mana cara untuk kita wang kita nak dibelanjakan ataupun diuruskan untuk mendapatkan sesuatu perkhidmatan atau barang tersebut. Okay, bagaimana cara? Okay, basically dia terbahagi pada tiga lah. Iaitu daruriyat ataupun keperluan asas. Iaitu macam kita tahulah, benda-benda yang kita perlu. And then hajiat, iaitu berhajat melengkapi keperluan asas itu sendiri. Maksudnya macam kipas, apa ni, lampu katil. Dan tahsiniat, iaitu bermewah-mewah, kendaraan mewah. Ataupun kita boleh kata sini, rumah tu aircon. Maksudnya dia lagi tinggi pada melengkapi keperluan asas. Contohnya rumah tu sebenarnya kipas dah okey. Tapi kalau tak ada aircon tu, dia kira sebagai bermewah-mewah lah. Ataupun kendaraan mewah dan sebagainya. Okay? Jadi kita kena perlu tahu apa tiga kategori ini dulu, baru kita boleh decide kita nak belanja yang mana satu. Okey, tip perbelanjaan di sini kita ada 6, iaitu first, rancang dan sediakan senarai belian. Yang tu very straightforward. Saya rasa yang ni teknik lama. Saya tak tahu kalau masih diamalkan ataupun tidak.
Tapi kalau masih diamalkan, baguslah. Sebab terutamanya lelaki, sebab kita tak tahu sayur apa dan sebagainya bila orang rumah minta beli. Jadi yang ni mungkin dia ada challenge, cuma kau you tahu untuk membelakang harga tak ada. Harga tak ada. Oh, yeah. Okey, bagus. At least kita tak tahu dulu lah apa barang kita sebelum beli. Bagus. Okey, next. Bawa tunai seperti yang dirancang lah. Okey. Bawa tunai. Okey. Dialu-alukan untuk bawa tunai seperti dirancang. Macam mana Khair beritahu tadi. Bawa RM2, kita boleh belanja RM2 je lah. Okey. Sebab kita tahu kita dah boleh belanja lebih banyak tu. Okey, next. Pilih harga yang terbaik. Harga yang terbaik ni boleh tengok sendiri sendirinya. Sebab kadang-kadang kalau kita tahu kedai runcit yang paling murah mungkin Speedmart kot. Yang saya jumpa setakat ni tak ada lawan Speedmart lah. Okay? Berbanding Speedmart pun tak ada lawan. Memang murah barang-barang dia. So kita mana pilih lah barang dia. Memang murah. Even shopping mall macam Tesco apa semua pun tak ada lawan dengan dia. Doster semua tak ada lawan. Kadang-kadang lah setengah barang. Okay? Harga yang terbaik ni tak semestinya didatangkan dengan free gift lah. Okay? Kalau baik muslim. Okey, kalau barang tersebut datang dengan free gift, tiada keperluan pada kita, tak perlu. Tapi kalau dapat free gift tapi keperluan kita, actually lah bonus untuk kita beli. Okey, next, beli apa yang perlu saja. Okey, bila kita rancang kita beli apa yang perlu saja, jangan tergoda-goda dengan free gift dan sebagainya. Okey. Dan nombor 5 ni jangan beli ketika lapar. Okey, siapa tahu sebab apa? Saya open to the problem. Okey, apa? Ikut nafsu. Okey, betul. Apa yang Abang Zul tahu, ikut nafsu. Sebab apa kita relate balik, apa yang nak apa? Handphone, saya bagi, saya bagi. Handphone pencerama. Jadi kita boleh jadi kita boleh relate pada bulan Ramadhan tahun ni. Bila kita lapar ni, bila kita pergi ke bazar, maksudnya kita akan beli banyak barang. Okey? Tak kira lah makanan ataupun dan sebagainya. So yang tu antara tip dia, jangan membeli ketika lapar. Maksudnya isi perut dulu, barulah cari barang-barang, keperluan dan sebagainya. Sebab itu nanti ikut nafsu. Okay, next. Kawal guna kad kredit. Anda kata bawa kad kredit, kawal lah. Sebab kad kredit ni tak ada limit. Kecuali limit dia yang kita tahu lah, 8,000 atau 10,000. Kau tahu kredit sentiasa kecemasan. Oh, ya. Yeah, kecemasan. Masalah je. Tapi ada jenis kad kredit yang ada limit kan? Ada. Semua ada limit. Dia ikut tangga gaji. Macam yang initial dia, 8,000 tak silap saja. Yang paling low dia punya limit. Gaji untuk 2,000 ke 3,000 tak silap saya. Okey. So maksudnya 8,000 tu besar kan dia. Macam mana kita nak ganti balik? Kalau gaji kita 3,000, macam mana kita nak ganti kalau kita spend 8,000 pada bulan tu? Jadi kena hati-hati bab kad kredit. Okey. Okey, next kita tengok cara nak kawal belanja kita. Okey, ada 7 item. Okey, kita pergi one by one. First, ubah suai bajet peribadi. Okey, kita tengok balik bajet kita. InsyaAllah saya akan tunjuk next slide macam mana cara buat bajet. Jadi di situ kita ubah suai balik. Macam mana bajet kita biar match dengan pendapatan kita. Okey, sebab macam tadi kita rancang pembelian ataupun kita ada. Saya rasa dalam apps, dalam app store dan sebagainya ada banyak apps kena dengan cara nak kira, apa ni, nak catit pembelanjaan kita. Okey, selain pada itu, kalau selalu guna cashless, saya galakkan guna Maybank 2U ataupun MA2E. Sebab di situ dia akan kategorikan dah. Kita beli untuk shopping, grocery dan sebagainya. MA2E lagi komprehensif. MA2E online dah start buat. Sebab mungkin ramai tak migrate ke MA2E. Tapi MA2E lagi ni. Maksudnya setiap pembelanjaan cashless kita, dia dah keluarkan ikut kategori. Kita fashion berapa, runcit dia boleh detect. Okay, kedai tersebut. Okay, lalu cashless. So daripada situ kita pasal suai balik lah. Kena tak, matching tak dengan apa budget kita. Okay, next, strukturkan kembali pinjaman dan pembiayaan. Ni yang mana yang ada loan dan sebagainya. Ada multiple loan. Kita gabungkan loan tersebut. Buat satu loan yang besar. So, kita bayar balik loan tu. Ada yang buat loan baru, komitmen baru, beli barang baru tak? Tak. Kita beli loan baru, buat loan baru yang interest lagi rendah untuk cover interest loan yang lain-lain ni. Supaya kita boleh rendahkan lagi monthly installment. Kak Sadina, okay. Refinance. Biasanya refinance rumah ni, kalau ikut apa yang digalakkan oleh apa ni sifu-sifu hartanah ni, dia kata at least rumah tersebut mendapat income lebih tinggi RM100,000 pada nilai orang beli. Contohnya beli RM500,000, dalam 5 tahun atau 10 tahun naik RM100,000, RM600,000, barulah berbaloi untuk buat refinance. Sebab apa? Kita ada cost legal fee, cost bank dan kos tu mengambil kira mungkin 5-10 ribu, tak membaloi. Kalau anda refinance setakat naik 20-30 ribu, jadi rugi banyak margin kat situ. Instead of minimum dari 100 ribu dah naik harga rumah kita,
ke 200,000 ke lebih pada tu boleh kalau nak refinance. Sebab apa refinance ni? Kita dapat cash untuk kita buat something, di samping tu kita boleh panjangkan sikit loan kita. Eh, refinance tu panggil. Kenapa dia kena limit tu 10 tahun? Kalau 15 tahun boleh? Boleh je, tu contoh je. Tengok, tengoklah setakat mana kelayakan kita, tengok umur kita sampai mana. Sebab biasa bank akan tarik paling panjang pun 60-65 tahun lah. Tengok juga, okay? Dia punya loan, eligibility. Okay, next. Hentikan langganan ambil cash mahal. Saya rasa ambil cash mahal, kita belum know lah apa yang ambil cash mahal kat rumah kita. Okay, tengok balik, escrow dan sebagainya. Okay, kalau boleh bukan kita nak kata Android box eh. Sebab Android box ni diwartakan haram dah. Okay, kita galakkan untuk enjoy ke. So lagi banyak murah, banyak escrow. Kalau keperluan untuk escrow tu sebab memang kita layan setiap balik rumah, memang layan escrow ni tak ada masalah lah. Tapi ada kata kita tengok balik, escrow bayar bil saja, tengok pun tak sempat. Banyak tengok YouTube yang kita akan tengok cover tu, rugi lah. Jadi tengok balik, kita tak galakkan lah. Sebab itu dah difatwakan haram sebab kita nak channel orang lain. Okay. Jadi enjoy ataupun pakai siaran biasa je lah. Okay. Ataupun kalau kore, kuku, kalau ada keperluan baru pakai. Kalau anak ramai dan sebagainya, tengoklah. Tengok size family tu, tengok keperluan lah. Kalau ada keperluan tu pakai, terpaksa bayar monthly, kurangkan lah yang mana boleh. Okay, yang ni saya tak tahulah kena tak dengan kita. Sebab kurang penggunaan elektrik ni, basically tutup, buka lampu lah ataupun suis mana-mana lah. Bila keluar pada satu tempat, bilik dan sebagainya, pastikan tutup lampu, aircon dan sebagainya. Jangan biar terbuka penyapu saja. Even though kita nak travel je jauh seminggu, dua minggu, cabut pula tu terus. Sebab current tu masih ada lagi. Kita risau berlaku benda lain, elektrik punya masalah, ataupun kita risau elektrik akan meningkat. Okay. Next, banyakkan masak dan makan di rumah lah. Okay. Macam Cik Yu, saya punya fahamkan isteri dia masak dulu. Alhamdulillah, sedap-sedap saya rasa. Sebab Cik Yu pun sedap-sedap juga bagiannya. Okay. Jadi, tak ada masalah. Kalau untuk bunjang ni, mungkin kita belikan luar lah. Sebab yang tu mungkin lagi jimat dari segi kos minyak masak ataupun gas dan sebagainya. Untuk family, digalakkan masak di rumah dan makan rumah. Sebab mana-mana makanan pun tengah mahaskan. Sebab kita under supply of the apa, ayam dan sebagainya. Okay? Makan. Sebab masak ni sebenarnya sekarang senang je. Sebab kita boleh belajar melalui banyak ni. Cik Noh very comprehensive. Yang mana rajin Cik Noh. Yang kurang rajin Khairul Amin. Merah yang kurang rajin. Okay? Dia buat nice. Khairul Amin tak nak digit Noh Galut. Nice. Okay, dia satu minit je dia punya video. Satu minit dulu ni. Bagus kan? Untuk mana yang nak simple saja. Okay, next, kongsi sewa atau pindah tempat sewa murah. Kongsi sewa ni lebih pada yang bujang. Contohnya saya akan kongsi sewa rumah, duduk bilik dan sebagainya. Untuk yang berkeluarga, boleh cari, kalau masih menyewa, cari tempat sewa yang murah ataupun cari tempat yang dekat dengan ofis supaya boleh kurangkan kos perjalanan dan masa. Sebab ada trend sekarang, orang tu duduk di 9, tapi dia sewa dekat dengan contoh di kerja sini, dia akan sewa dekat yang buta. Sebab apa? Dia nak senang datang kerja. Dia sewa sementara dia masih kerja sini. Sebab bila masa dia pindah kerja, dia akan pindah sewa tempat lain pula supaya dia nak jimat kos traveling, pening kepala dia, stres dan sebagainya. Yang tu pun boleh jadi kos juga sebenarnya. Jadi dia pilih untuk tidak bolak-balik jauh, dia sewa dekat rumah dengan ofis dia. Tu pun boleh jadi salah satu dia punya nilai yang baik lah. Okay, next, gunakan semula dan atau beli barang terpakai. Yang ni saya tak tahu anda semua macam mana. Kalau macam saya tak ada masalah untuk pakai baju bandar ataupun barang terpakai. Mistake apa yang terpakai? Saya tahu semua baru kot. Dia lah barang-barang rumah saya. Phone ke, pakaian ke ataupun barang terpakai tu daripada kita sendiri. Benda-benda lama. Boleh. Okay? Ataupun boleh kita menjana pendapatan melalui barang terpakai tu melalui kita jual barang kita. Okay? Setiap barang ada value. Jadi barang tu ada brand ataupun dan sebagainya, kita boleh jual bagi yang mudah ataupun konsep. Okey. Sebab barang terpakai ni selagi mana masih berfungsi, insya-Allah ada dia punya pelanggan dia. Okey. Tak ada masalah, jangan buang. Selagi mana barang tu boleh pakai. Kalau rosak baru buang. Okey, next untuk pengurusan pendapatan. Okey. Saya cepat sikit. Pengurusan pembelanjaan tadi. Okey.
Definisi mudah saja, cara merancang dan menjana pendapatan bagi memenuhi keperluan semasa. Keperluan kita beza-beza. Okey. Jadi cara macam mana kita nak penuhi keperluan kita, kita kena jana pendapatan. Okey, ini bukan MLM eh. So dengar saja, nak praktis tak ada masalah. Ini bukan MLM, bukan bawah nama saja ya. Ini untuk pengetahuan. MLM kita dah ajak besok lah. Nanti kita jemput kat sampai situ. Sesi lain lah. Okey. First, kita kena tahu dulu berapa jenis pendapatan yang kita ada. Bukan kita ada, yang ada di market. Okey, iaitu first gaji, iaitu hakiki kita semua dapat, saya yakin. Yang kedua sampingan, jika ada pasif lagi bagus dan pelaburan. Saya rasa nombor 1 dengan nombor 4 kebanyakan ada rekod. Mungkin nombor 2 3 ni ada setengah orang ada atau tak ada. Tapi saya rasa nombor 2 ni abang Zul je. Okey. Dia semua. Alhamdulillah. Dengan gaji tahun lalu. Kena dikelaklah HR nanti eh. Dengan ikan tak. Okey. Kalau umur buat HR ada sini. Dia tak main saham ni. Okey, untuk gaji tu saya tak boleh terangkan eh. But itu very straightforward. Kita straight point nombor 2 pendapatan sekalian. Okey. Kita ada apa? Online product, dropship, agent product, lu jual, Grab, Foodpanda. Saya rasa semua apa ada. Habis semua ada. Freelancer, kita ada program ataupun apa-apa yang kita boleh buat in the meantime. Waktu kita free. Freelancer saya rasa banyak lah. Dia punya kategori. Very banyak. Dan kemahiran, kemahiran pun sama. Boleh kata freelance juga. Menjahit bagi orang. Membantu store atau pekerja bangun wayang. Oh. Yang last tu sebab apa pekerja bangun wayang macam boleh. Kenapa ada pojok? Sebab saya... lagi, lupa letak. Apa? Celebrity YouTube. Ah, ya. Yang tu bukan bawa pendapatan sampingan. Jadi kita tak sebut. Oh, jadi. Sudah lain dah. Okey, untuk kerja panggung wayang ni, saya bagi contoh ni sebab saya pernah kerja. Basker. Time saya dulu yang dulu, sebab dekat Nami Bedi. Tapi saya bukan GSC Nami Bedi. Saya GSC Garden. Yang mahal sikit. Oh, yang tiket dia tu RM30 ke RM50. Jadi RM50 tu siap dia tidur lagi. Yang RM30 ni yang seat yang double seat yang mewah sikit lah berbanding yang dulu. Tapi sekarang rasa nak harga lah. Dan sepanjang saya kerja ni, saya pernah nampak, biasa ni tempat selebriti lah sebab dia privacy sikit. Saya pernah sempat dengan Sultan Nazrin. Dia datang dengan isteri dia saja, tak ada bodyguard semua. Even dia duduk belakang. Maksudnya kalau orang nak buat apa, boleh buat apa je. Tapi memang dia beranilah dendam untuk lah, humble. Dan artis lah lah, Maya Karim, Shumi, boleh lupa lah kat sini. Okay. So, ni antara contoh-contoh lah. Contoh-contoh pendapatan sampingan. Maksudnya, kena buat, boleh dapat. Tak buat, tak dapat. Okay, yang ni yang Cik Mia beritahu tadi, pendapatan pasif. Iaitu YouTuber ataupun kita kenali content creator, tak kira lah kat YouTube ke, kat mana-mana Facebook. Lepas tu, royalty lagu filem, yang ni Hafiz mungkin tahu. Dia mahir, buat-buat ni, royalty. Okey. Ketiga aplikasi. Yang ni kita buat apps, web developer ataupun sebagainya, rumah ataupun tanah sewa. Dan seterusnya sewa kenderaan. Sewa kenderaan ni saya rasa ramai tak tahu. Ada dua aplikasi ni, Mobi ataupun Trevo ni, kita boleh sewakan kenderaan kita pada orang lain. Maksudnya melalui apps tu, kalau ada kereta kita kat rumah tak guna, ada lebih kereta, kita boleh masuk apps ni supaya diiklankan kereta kita untuk sewa pada orang lain. So kita boleh jana ikan lah. Walaupun kereta tu duduk kat rumah kita, dia akan jana ikan. Orang tu akan pakai, dia akan bayar dengan S lah. S tu jadi orang tengah untuk kita sewakan kepada orang lain. Dia ada market dia. So sebab ada kereta lebih dan sebagainya boleh ikut. Cuma faham lah eh, dia ada lah pro and cost dia. Mungkin takut pelanggan guna ni. Tapi dia ada agreement lah antara customer dan juga kita. Okay. Ni basic. Basic maksudnya buat sekali je, lepas tu dia akan masuk. Tak perlu buat dah lepas tu. Okay, selagi view makin tinggi ataupun kita punya apps ramai orang subscribe, dia akan duit akan masuk dia, basic. Berbanding sampingan tadi, kita perlukan titik low titik hari lah untuk dapatkan income. Untuk basic pula, kita buat sekali insyaAllah. Okay, kecuali kita nak grow big, kita akan tambah sikit lagi lah usaha kita. Okay, last pendapatan pelaburan, saya rasa ramai ada dalam ni, saya hopefully semua ada. Kita ada SD ataupun fixed deposit, Uni Amanah Saham, saham ataupun Bitcoin. Okay. Yang ni saya bagi contoh je, boleh pilih yang mana bersesuaian. Tapi bagi saya, seperti mana saya ajar tadi lah, pagi tadi, yang penting pengetahuan kewangan tu penting dulu. Maksudnya anda nak masuk mana-mana, anda kena faham dulu apa dia, SB, FT, saham, Bitcoin. Jangan simply kawan anda berjaya, anda masuk. Sebab ramai yang terciduk ni, yang baru ni, Luna punya Bitcoin. Okay.
Yang mana kalau dia tak sempat study market, dia akan rugi kat sini lah. Sebab Bitcoin ni sampai sekarang saya tak faham macam mana dia punya boleh generate income ataupun dia sandar pada nilai apa untuk Bitcoin tu naik harga. Sebab macam ringgit kita ni, kita sandar pada emas ataupun kita sandar pada apa ni, petroleum, gas kita. So kita tahu sandaran dia. Macam Bitcoin ni saya tak tahu dia sandar pada apa. Tapi selagi mana orang pakai, dia sebab tu dia naik. Dia sandar pada tenangan. Allah Allah. Dah lagu dah tu, jamaah pilih. Nanti cari. Selang tu dia lagi. Kita banyak rasa. Fikir kita orang. Very jauh jadi contoh dia. Okay. Okay, yang ni saya terangkan sikit lah. Sebab saya rasa antara semua yang paling selamat untuk pendapatan pelaburan, saya rasa SB. Okay, apa tu SB? Layak untuk bermutera saja. Yang ni boleh buat ni dan sebagainya. Di contoh jadual dia. Okay, yang ni saya akan terangkan lah sedikit perbezaan SB simpanan dan juga pelaburan. Simpanan atau pelaburan atau SB. Maksudnya, kalau simpanan ni macam mana? Cairan dia tinggi. Maksudnya cairan tinggi, kita nak bawa keluar duit dulu bila rasa lagi senang lah, lebih cepat. Kalau pelaburan rendah sebab kita perlu tunggu waktu dan sebagainya, waktu matured dia. SB pun kecairan tinggi tapi dia tak setinggi simpanan lah. Sebab simpanan straight away kita boleh keluar. SB mungkin 2 hingga sebulan lah, 2 minggu hingga sebulan kita boleh keluarkan. Okay, kos permulaan berbeza lah. Yang ni rendah, rendah, yang ni tinggi pelaburan. Pulangan biasa rendah, pulangan ni sudah tinggi, pulangan yang ni lebih baik. Cuma macam saya beritahu tadi, risk dia senang je pelaburan. High risk, high return. Low risk, low return. Tu je. Tu je dia punya CV. Jadi anda faham CV tu, insyaAllah anda akan tahulah. Dia punya ni. Okay, cuma saya nak terangkan sedikit berkenaan apa perbezaan SB simpan ataupun SB financing lah, ataupun pinjaman. Okay. Okay, SB biasa ni daripada BNB. Jangan risau, saya dah kata dah. Saya takkan MLM, tak ada calon lain saja. Saya akan saja yang awareness. Okay. Untuk ASP ni, minggu depan kan, yang untuk datang kan. Okey lah, nanti dengar ni, nanti dah ni boleh pergi untuk counter ASP minggu depan. Saya tahu dulu. Untuk ni. Okay, saya rasa yang minggu depan tu simpanan je kot. Okay, simpanan ni ikut tunai minggu kemampuan sendirilah. Jika anda ada RM50, RM50 lah anda labung. Okay. Berbanding ASP financing ni, kita buat satu jumlah loan. Contohnya RM100,000, RM100,000 tersebut terus dipark dalam SB punya pelaburan. So kita kena bayar loan tu SB financing tu. Biasanya loan ni, Maybank, RSB semua ada. Kita ambil Islamik lah. So kita commit dengan loan tersebut yang anggaran dia interest lebih kurang 3.5%. Tetapi kita dapat pulangan daripada dividen tersebut biasanya 7% lah. Tapi lately disebabkan MCO dan sebagainya kita 5%. But still, 5% tu lagi tinggi daripada kita bayar faedah loan RM100,000, 3.5%. So kita dapat untung lah, 1.5%. Okay. Jadi kelebihan dia ni, SB ni, kalau simpati ni, dia tak ada compounded value lah. Maksudnya, kita ada RM1,000 ya, dia compound sikit. Berbanding kalau financing, RM100,000 akan jadi, kalau 5% RM105,000 lah, tak lepas. Dia lagi besar ni dari, berbanding RM5,000. Kalau duit kita sendiri, kita simpan tu RM5,000. Kalau 5% mungkin kita dapat dalam 500 something, 100, 500. Okay, banyaklah beza dia. Okay, ini perkiraan dia. Saya ambil contoh daripada online. So kita tengok kalau dividend dan bonus ni, kita boleh tengok SB financing akan dapat lebih banyak lah. Sebab kita letak nilai besar. Tapi simpanan sama je. Simpanan sama je. Satu simpanan yang duit kita sendiri, satu simpanan kita buat loan dengan bank. Bank dah park RM100,000 dekat bank tu. So dia akan dapat amount lagi besar sebab amount kita RM2,000 lah tu. Ini contoh RM2,000, sorry. Untuk RM18,000 untuk RM2,000. Rupanya kita masukkan sendiri dapat sebulan, setahun kita dapat RM9,000 je. Tapi kita buat loan kita dapat RM2,000. Tapi kali ni percentage ni, percentage yang sama dividen yang SB ni. 5.5 tu apa? Dividen lah. Dividen. So kita akan tengok perbezaan amount tu lah. SB yang kita simpan dia akan dapat RM293 je dividen. Berbanding kalau kita buat financing kita dapat RM11,000 lah. Okay. Okay. So ni projection punya cash flow. Jadi boleh tengoklah SB financing lagi berbaloi lah. Tapi hopefully ekonomi kita lagi baik dan 5.5 ni boleh jadi 7% balik seperti mana dulu. Okay. Sekarang ni kita dah kurang dah. Dapat dividen 5% tak silap saya dah lepas. Hopefully ekonomi kita makin baik, boleh 7-8% tu lagi bagus lah, lagi tinggi lah dia punya nilai. Dia.
Okey, ni saja sembang santai. Harapnya tak confidential dan kalau kita sama-sama kita ni, kita simpan dalam ni sajalah. Jika ada nak share, tak nak share tak ada masalah. Cuma saya saja ya, berapa jenis pendapatan yang anda ada ataupun pernah ada? Siapa nak share? Besok. Bagaimana? Tak payah cari. Dia paling senior. Ada ke? Siapa nak share? Tak apa dah. Yang main rumah je. Boleh share? Okay, berapa jenis pendapatan yang saya ada ataupun pernah ada? Saya boleh cakap pernah ada lah. Sebab okay, kalau yang pernah ada, yang first, gaji. Yang kedua, pendapatan sampingan. Yang kelas kedua tadi kan. Sebab Grab dan juga freelance. Yang passive dengan last kali tadi apa? Pelaburan. Yang tu tak ada. In future. Yang freelance tu buat video kan? Graphic design. Okay, bagus. Ada at least ada dua eh. Yang tu sarana menteri kita, yang risau HR walaupun dengar. Yang risau, tak declare semua sebab yang tu sarana menteri kita. Dia kena ada kerja lebih pada satu. Sebab kita sekarang di zaman kegawatan dan sebagainya. Ada lagi? Yang nak share? Janji kena isi hal. Kalau pegawai nanti wajib tolong isi hal. Haa, ya. Yes. Motivan kena isi hal eh. Bagi saya, kalau selagi tak berapa serius, dia punya emang pun tak berapa banyak, dia buat setakat tak daftar ke SSM, saya rasa okey lagi. Tapi daftar SSM, saya rasa perlu dikelah sebagai HR supaya nanti berlaku apa-apa, kita nak kereta baru dan sebagainya, akan disiasat dan sebagainya. Yang pelik kenapa pendapatan dia ni banyak tiba-tiba eh. Tapi kalau setakat sikit-sikit, saya rasa... Yang kalau yang freelance. Sebaiknya kena declare. Tapi kalau setakat buat tak berapa serius, sebulan dapat 100 saya rasa tak. Tapi kalau contoh ni kan, you jadi penasihat dekat satu company ataupun dekat universiti, you jadi penasihat untuk fakulti dia, you dapat bayaran tiap-tiap bulan 1000 contohnya kan, you kena declare. Yang tu very official lah, dapat letter dan semuanya. Macam-macam pindah ni, kita suka-suka je eh. Ada kerja, ada kerana ada kerja. Norah dah tambah sikit. Sawang kerepek. Yang mana yang gaji tetap? Sawang kerepek, skamer. Bitcoin ni kalau kita tengok sebenarnya kalau dekat negara luar, event yang sebenarnya banyak yang dah explore event Singapore kan. Event diorang dah ada exchanges ni, exchanges tu pun diorang dah ada yang orang kata apa, dia punya coin tu yang Singapore punya lah, Bitcoin. USD je. Dia kalau yang macam coin ni, dia compare dengan USDT. USDT ni dia apa? Kalau dia macam dengan sama dengan macam USD lah. Cuma dia tambah USDT tu dia T tu token. Jadi kalau kita nak masuk nak main coin ni, dia akan tukar itu pada USDT lah. Tapi kalau kat Malaysia ni sebenarnya dah semakin apa kata dah semakin ramai sebenarnya yang tu masuk yang Bitcoin semua ni. Tapi kalau nak kata sebab dia bukan nak kata dia punya ni scammer sebab mungkin yang agapan benda tu yang mungkin tak faham sebenarnya. Sebab kalau coin ni kita tak kena tengok dia punya projek, dia punya white paper, dia punya projek. Setiap coin tu dia ada projek-projek dia. Jadi kalau kita nak tengok kita kena sebelum kita invest tu, kita kena tengok lah projek-projek tu sama ada coin ni okey ke tak kan. Kadang-kadang coin ni dia invest kepada yang perjudian apa semua dia masuk kan. Yang itu mungkin taruhlah. Tapi bagi saya kalau nak belajar okey, sebab kita nak tahu dia punya perkembangan dia semua kan. Sebab coin apa coin pun dia kata nak buka kepada orang fiat tu apa orang fiat kita. Sebab kalau ikutkan nilai RM pun semakin jatuh sekarang. Kalau kita invest dari USD ke semua dia macam dia stabil. Tu kalau untuk invest okeylah. Tapi kalau nak invest tu susah tinggal lah, nak kena belajar juga lah kan. Kalau tak, memang asyik kena lah. Itulah, kesempatan. Okay, jadi kalau macam contoh Cik Nora ni, dia faham apa tu Bitcoin, jadi dia boleh lah. Sebab kadang-kadang orang kita ni tak faham benda tersebut dan dia invest, so dia jatuh pada gambling. Dia tak tahu yang mana satu, yang itu dia jatuh haram.
Tapi untuk Cinora ni, dia dah explore, dia dah tahu sandaran dia apa, apa market dia untuk future dan sebagainya. Tak ada masalah untuk dia invest sebab dia tahu benda tu potentially boleh dapat income dan sebagainya. Okay? Cuma kalau yang mana tak ada pengetahuan lagi, selidik dulu sebelum invest tersebut. Sebab dia kira high risk jugalah Bitcoin punya pelaburan. Ada lagi yang nak share? Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu tak apa kan? Okay, mungkin saya nak share on pelaburan lah, ASB kan. Sebab saya bermula ASB ni daripada saya belajar daripada sekolah menengah rasanya. Dia ada think apa dan semua kan, dan terus ke ASB. So apa yang saya nak share ni, saya tak pasti yang sekarang. Kalau dulu, kalau yang sebelum ni saya buat sebelum apa, sebelum PKP hari tu, interest dia tinggi untuk kita bayar. Apa macam tadi ada ASB financing kan. Sebab saya bulan 2 hari tu saya baru buat lah, bulan 2 tahun tahun ni. Tahun ni saya bayar 500. Sebelum ni sebelum PKP dalam bayar 500 saya pinjam 1000. Tak ada, saya sebab masa tu saya buat 10 tahun je. 10 tahun. Lebih kurang macam tu lah. So bayar 500, pinjaman lebih kurang dalam 50 lebih ribu lah. Saya tak ingat, saya rasa 50 ribu. Masa PKP hari tu, interest down. So saya refinance balik. Saya refinance balik. Saya bayar 500 juga, tapi saya boleh pinjam dekat 90 ribu. Jadi bayar sama, tapi jumlah tahunan tu dia berbeza lah. Dalam masa yang sama, yang sebelum-sebelum ni punya, bila kita refinance balik, kita dapat lagi banyak lah. Tu tak, saya tak sempat lagi dah declare lah. Cuma itulah, ASB ni pelaburan yang paling saya rasa paling selamat lah. Tapi itulah, low risk, low return lah. Tapi bagi saya, kalau kita boleh simpan, kita boleh berdisiplin dalam masa 5 tahun, dulu dia punya dividen dekat 10% eh. Ada satu sampai satu tahap 5 tahun ni kita simpan, nilai kita tu dah jadi 2 kali ganda. Kalau kita pinjam 100,000, kalau bunga dia tinggi, kita boleh dapat, kalau kita simpan 5 tahun tak bawa keluar, tak bawa apa, dan dia akan jadi seganda lagi, 200,000. Tapi sekarang ni mungkin ekonomi kita dah ni ada turun sikit lah. Okey, itu sajalah untuk perkongsian. Untuk rumah saya rasa kita Abang Zoe kita lah. Saya sependapat dengan Cik Yang tadi. Kita sebagai Bumi Putera ni ambil grab opportunity untuk lagu ASB. Ya, sebenarnya kalau tak dapat untung tu tak apa, kita simpan duit. Kita nak apa ni, konsisten, disiplinkan diri. Sebab kita kena bayar loan ya. So kita simpan je duit, insyaAllah. Kalau ada bonus tu dapat lagi dividen dan sebagainya, insyaAllah tak rugi lah dia low risk. Dan kalau dia ekonomi kita makin baik, 8% sebenarnya saya rasa dia dah bukan low risk, high return juga lah. Tak nak kira ASB ni. Tapi kena tengok lah situasi masing-masing punya ni. Okay, ada lagi yang nak share? So untuk 100-200 dia cover balik gaji kita ataupun inflasi tersebut. Tapi anda kata dah 1,000, 2,000, 3,000 sebulan tu, supposed to be kena declare. Adakah insurans dikategorikan sebagai pendapatan ke? Jelas insurans tabungan, insurans macam mana tu? Okey, macam tadi awal-awal tadi. Apa? Awal-awal tadi tu kita anggap itu sebagai defense kita, perlindungan kita. Iaitu first, pengetahuan kewangan. Macam Cik Nora beritahu, dia tahu kewangan tersebut, dia boleh menabur dalam Bitcoin. Kedua is dana kecemasan. Kita kena ada 3 hingga 6 bulan untuk simpanan gaji kita. Contoh gaji Cik Nora 5,000, kena ada kurang-kurang 15,000 hingga ke 30,000 simpanan untuk kecemasan. Contohnya PKP itu, alhamdulillah kita dalam organisasi yang tidak
yang tidak retrench dan sebagainya lah, sebab kita macam government eh. Kalau yang lain tu memainkan bankrupt dan sebagainya sebab tak boleh nak cover dia punya cost. Yang ketiga, takaful perlindungan ni, hibah ataupun takaful nyawa lah. Ada kata terjadi apa-apa kat kita, duit tu kita akan dapat untuk bagi pada anak-anak kita dan isteri lah. Sebab bila kita meninggal je, akaun kita akan freeze lah. Ada kata berlaku perebutan harta dan sebagainya. So takaful hibah ni lah yang akan membantu keluarga tu untuk sebat sementara waktu. Kalau dapat 100-200 ribu, insyaAllah boleh setahun dua tahun boleh sebat lah keluarga tersebut. Kalau kita subscribe takaful, itu dia perlindungan je, dia bukan bagi untung kat kita. Cuma dia nampak benda tu bila kita dah tak ada ataupun bila kita sakit. Selagi mana benda tu tak berlaku, kita tak nampak kepentingan dia. Walaupun kita dah ada takaful, which is company ni bagus, dia ada bagi, government pun ada takaful, dah ada 1,500 lagi. Tapi untuk nyawa dan hibah ni, kita risau apa-apa terjadi kalau kita tengah jalan sebagainya. Elok ambil lah supaya kita dapat sementara harta kita diwasiat ataupun difaraikan, bukan wasiat, difaraikan selepas kita meninggal. Benda tu take lama, kadang-kadang kalau berlaku perebutan hingga 10 tahun baru selesai. So at least hibah tu boleh membantu keluarga tersebut sebab kan. Suami dah yang kena ambil hibah kan? Haa, dia suami isteri pun boleh, dulu boleh. Tapi suamilah yang kena take first step sebab dia tanggungjawab pada anak-anak dan suami dan isteri pun bagus juga sebab dia terkawal anak-anak. Sebab suami ni kan tunjang utama. Cuma sekarang lady ni perempuan semua bekerja juga kan. Tak salah pun untuk ambil juga untuk protection kita kalau apa-apa terjadi kat kita. Kita tahu macam mana terjadi kat kita. Survival anak-anak kita juga. Betul-betul setuju. Sebab saya macam tak faham sangat Iba ni. Miss, kalau saya contribute hibah, kalau tashwood lah terjadi sesuatu kat saya, so maksudnya duit tu akan dapat pada anak-anak lah. Ya, kau juga boleh terangkan sebab dia yang hibah. Dia pernah. Dia bukan agent eh. Okey, terima kasih soalan diberikan. So untuk hibah ni ya, saya pun ambil lah. Sangat penting, bagi saya sangat penting lah. Untuk dunia kewangan, saya cakap apa yang saya buat, value of sales yang saya keluarkan tu, saya akan study semua yang saya tahu. So hibah ni paling penting sebab contoh eh, kalau nak tunggu Farai, bagi contoh, Farai ni dia ada portion-portion dia. Kalau dia ada 5 lelaki, ada 2 perempuan sahaja, ada portion-portion dia. Dan kena tunggu proses apa? Proses naik mahkamah dan turun mahkamah. Ayah saya baru meninggal dah saya bulan 4 tahun ni, minggu lepas, 2 minggu lepas masa kita buat air raya, jamuan raya, baru mahkamah panggil untuk pembicaraan. Setahun baru panggil, kereta ada, rumah ada dan sebagainya. Kalau contoh, dia tiba mati salah seorang. Kita contoh ada 3 orang, mati salah seorang ni pula. Ada anak pula lagi banyak kereta. Tu bila masa saya pergi perjalanan itu, masa pendaftaran atau pendaftaran ke universiti kat atas tu, dia kata ada anak ini kan, dia tanya dulu, tak ada. Ada anak angkat, tak ada. Ada anak tiri, tak ada. Ada kawan lain, semua dia tanya. Semua dia tanya, so bila tak ada, mudah lah. If kalau seorang meninggal, dia akan jadi banyak because dia ada anak dan sebagainya, so dia jadi lama. So okay, saya balik kepada hibah dia. Okay, hibah tu penting. Soalan apa? Hibah ni macam mana dia punya? Okay, hibah ni konsep hibah. Tapi contoh ni lah kes apa tu yang lawak tu. Untuk arwah abang. So saya tu hibah lah. So apa konsep ni? Macam mana dia punya konsep? Okey, contoh ni, hibah ni contoh. Okey, saya ada hibah sama macam dia macam ASB. Sama-sama je konsep dia. Sama-sama je. Contohnya hibah ni, you ambil lah kat EIE ke Prudential ke semua tu. So maksudnya paling murah berapa? Ada saya ambil lah. Okey, saya hibahkan wife saya. Dan maksudnya saya jika mati saya esok, alhamdulillah mati saya. Saya tak sedia sekarang, tapi kalau mati lah saya. Mati saya esok ataupun siapa-siapalah so mati saya esok, saya kata kat awal saya isi saya, saya kata dia saya dah isyurkan saya ni, saya dah hibahkan apa yang saya bayar ni 500,000 kat dia. Maksudnya kalau saya mati, AIA akan terus keluarkan notis, maksudnya surat cek pampasan dan sebagainya, terus bagi kat my wife. Saya cakap kat dia, jika RM500,000 ni saya buat ni cover semua rumah yang saya beli ni, saya cakap saya beli rumah
ambil lebih kurang 1 juta juga lah. Dia cakap, saya dah bayar 3 tahun, 4 tahun saya cakap. So dia dah berkurang lah dia punya value sebagainya. So, you bayar semua hutang-hutang ni, saya cakap, bagi you punya. Saya cakap tadi. Isu dia macam tu. Sebab kalau you nak tunggu pun, kalau you nak tunggu Farai, dia lama. Kesel my wife, so nak sapu anak-anak. Anak-anak tanggung anak-anak. So, dia sama juga ASB. Sama, sebiji. Sama lah saya cakap. So, kalau tuan, kalau ASB, ambil isu dia tadi. Please ambil isu dia. Kalau ambil ASB, please ambil isu dia. Ada senang tu, ambil ASB, ambil ASB je. Tuan-tuan, mati tak ada apa-apa lah. Kalau maksudnya nanti kalau misalkan berlaku sesuatu WSB tu akan diparahkan juga. Terus lagi. Kita kata lagi kat SP, suami sebagai anak. Itu terus lah. Kami siapa? Ada semua ni. Laki. Macam KWSP. Semua. Nampak ni. Tak. Ibah masuk hadiah. Farah ini, baik. Ibah tu hadiah. Ibah maksudnya dalam masa batu, Ibah tu pasal pas malinya hadiah. Tapi maksudnya kalau macam KWSB, ASB, itu kena faraid. Tidak, tidak. Okey, kalau yang itu, my father sebelum nikah, dia ada some figure dekat ASB. Dia ada some figure tau, ASB. Adalah. Contoh. Masa ASB, masa yang saya nikah, 2 minggu lepas tu ASB call. Kata cik, dia kata, your father masuk usahkan apa, serial kuantan semua dia rasa rakan kat ASB. Lepas tu di sini dia kata, harta yang tidak boleh dihibahkan KWSB, duit pencin, harta yang telah dijual, harta penjaga amanah, duit mahkamah rakyat, syarikat. Plus, setahun saya lah, sebab saya pernah, keluarga saya pernah melalui faraid. So, siapa pun penama dekat KWSB tu, dia akan difaraidkan juga. Tak kira lah dia ada percentage ke tidak. Terus tu dia kerja untuk sesuatu lah. Cuma saya dulu ASB lah. ASB tu yang saya listen, isu yang saya buat ASB call, dia kata maknya dah selesai. Mak semua sempat. So dia kata, Ipah dia dah bagi dah. Tak pusing. Okay, mak saya bawa apa, abang dia. So saya datang, please bawa dokumen sokongan je untuk mengesahkan. So lewin plus tu dia masuk terus nama kamu. So tu saja. Maksudnya hibah ni penting sebab dia memudahkan urusan short term. Maksudnya, kalau yang faraid ni, saya nak tahu beza hibah dengan faraid, dutu je. Faraid dia lama, masa dia tempoh lama. Kalau mak tuan-tuan, kalau tuan-tuan meninggal sebagainya pun kan, so kesian kat mak kita tu, anak kita tu, siapa nak tanggung sebagainya lah, siapa nak tanggung sebagainya. Tapi kalau hibah senang, lepas 2 minggu, 3 minggu, sebulan lepas tu dia kata terus dapat. Mereka terus dapat untuk rakyat pengusaha sebagainya. So, itu saya pengalaman lah. Ini yang saya sendiri. Mana tanya kenapa tak boleh dihibah KWSB? Okay, dia tetap wajib lah. KWSB tetap wajib. Dia kita tak penama je. Maksudnya you keluarkan duit, dia nguruskan saja. Ya, you ambil, kita bagi semua rata. Dia penama. KWSB tak? KWSB dia ada. Dia konsep hibah ni, dia sama dengan wasiat. Benda tu kita dah stay dah untuk bagi kat siapa kalau terjadi apa-apa. So benda tu ada hitam putih, dia akan dapat direct. Dia akan cair cepat lah time kau tu meninggal. Faraid ni tak boleh. Sebab dia ada portion dia, dia ada perkiraan dia. Kalau ada gaduh, lagi lah. Tak ada gaduh pun tak lama. Gaduh lagi lah. Okay. So faraid ni dia akan ambil semua harta dia. Harta dia ASB, KWSB semua akan dikumpulkan jadi satu amount yang besar. Termasuk property dan semua yang dia ada atas nama dia. Dia bahagilah. Kalau semua total harta 1 juta, dia akan bagi portion. Anak lelaki berapa, anak perempuan berapa dan sebagainya. Dia ada jangka masa dia ke? Kita kena hibahkan ni? Tak sampai. Contoh yang hibah, IAI. Dia dah kata tadi berapa yang dia nak? 1 juta, kita set sini. Dan dia set untuk sampai umur berapa? Contoh 70 tahun lah. Dia set 70 tahun, berapa dia nak? 1 juta. So nanti lagi, ni komitmen you. Hibah murah sikit. Hibah dengan Yasmin murah. Hibah murah sikit. Hibah ni dia melalui bawah 200. Setengah juta tu, mesti bawah 200. Mesti. Kalau umur kita ni, umur yang macam kita dalam muda ni. Kalau macam Mazul, bagaimana? Macam umur kita ni, yang bawah 2-3 ni. Kalau setengah juta, nak beri mesti dia satu duit. Contoh, baru setahun je kita buat hibah. Dan tiba-tiba terjadi sesuatu lah. Dia akan dapat semua juta. Dapat. Dia kira macam medical card. Dia mesej berapa bulan lepas dia ni. Biasanya untuk penyakit kronik, dia akan 3 tahun dan sebagainya. Kalau meninggal ni, dia tak ada mesej. Bila-bila kita boleh meninggal.
Contohnya medical card, contohnya kita boleh claim kronik selepas 6 bulan kita subscribe sebab kita dia tak tahu kita ada penyakit tak. So dalam 6 bulan tu dia tengok tak ada, lepas tu baru enforce dia punya penyakit kronik. Tapi 6 bulan pertama tu kalau sakit biasa-biasa dia dah cover. Cuma kronik dia tak cover. Accident. Cover. Asal dia bukan benda tiba-tiba macam meninggal dan sebagainya. So cuma hibah contoh kita tarik hingga 70 tahun, kita meninggal 71 tak dapat. Pastikan meninggal bawah 70 ataupun kita kena extendkan lagi kepada 80 tahun contohnya lah. Tapi biasanya bila kita extend lagi mahal lah subscribe dia bulan-bulan. Tapi kalau yakin tak apalah, kita tak wakal kan. Kita tahu panjangnya macam yang umur kita. Boleh extend. Tapi lagi mahal lah sepatutnya. Cuma saya tak pasti berapa limit dia bagi standby. Dia pun tahu kita akan meninggal juga macam dia pun. Kita akan meninggal. Pada akhirnya kita akan meninggal. So kalau meninggal ramai dia pun buki. Dia meninggal. Jika kalau kita yang macam mana raya. Mana raya tak sedap dia. Dia pegang harta para air tu saja. Saja. Ada yang keperluan dia nak tidur di hospital, dia dapat allowance. Ada yang tak nak, tapi dia nak coverage dia lagi tinggi. Jadi, sebab tu lah, takaful ni bersaing antara satu sama lain, dia nak suit kita punya keperluan. Jadi, kita pilih lah. Yang mana, kita nak lagi banyak kita dapat allowance hospital ke, kita nak lagi banyak coverage kita dapat untuk sakit kita. Okay? Sama juga dengan hibah, lagi tinggi dia punya nilai, lagi tinggi lah kita kena bayar subscribe dia lah. Sebab tu peniagaan dia. Tapi kita kena ingat, bila kita buat hibah ataupun takaful dan sebagainya, kita niatkan untuk sedekah. Itu dapat pahala. Sebab duit yang kita terkumpul dalam tabung tu akan digunakan pada orang yang meninggal nanti. So dapat dua ialah satu terjaga kita punya family tree, kedua kita dapat pahala sebab kita niat sedekah. Okey, saya rasa panjang juga untuk saya santai sebab saya anggap ramai yang ada masalah nak tahu lebih lanjut. InsyaAllah saya rasa kalau jumpa ejen dia akan terangkan dah satu persatu dan kita boleh cuba tengok dalam YouTube dan sebagainya. Saya rasa pendidikan lebih tepat lah. Okey, next kita teruskan sebab kita tinggal lagi sikit masa. Kita pergi pada pengurusan hutang. Okey, dalam ni saya rasa semua setuju kita nak debt free. Okey, tak ada siapa yang nak hidup dengan keadaan berhutang. Okey, jadi pengurusan hutang ni kita tengok macam mana kita nak uruskan kewangan dengan efektif supaya hutang kita dapat diselesaikan ataupun dapat dikurangkan dari semasa ke semasa. Okey, ini asas meminjam. Kita kena tengok balik tujuan pinjam untuk apa. Contoh sekarang tujuan pinjam beli kereta untuk pergi kerja. Okey, tak ada masalah. Tapi tengok keperluan jugalah. Kalau kemampuan kita Asia je lah. Ataupun kereta second hand lah, lagi murah. Okey, mengikut kemampuan, kewangan keluaran dan sejarah kredit. Kita tengok juga tanggungjawab kita adakah sejarah kredit kita bagus ataupun tidak. Ini simple saja. Formula mengenai pengiraan sewa beli kenderaan. Saya rasa tak perlu detail sebab saya tak nak jual kereta. Tetapi saya nak terangkan kenaan hutang baik versus hutang buruk. Okey? Hutang baik ni apa? Okey? Hutang yang dikira sebagai pelaburan untuk masa depan dan bakal meningkatkan status kewangan anda berbanding hutang buruk ni yang memberi kesan yang negatif pada kewangan dan juga boleh meningkatkan kos sara hidup pada masa depan. So ciri-ciri dia apa hutang baik? Meningkatkan kekayaan, membantu mengembangkan persimpanan dan akan dapat dah yang rendah. Kala hutang buruk ni dia akan susun nilai. Okey, dari semasa-masa dah boleh menjepit dengan simpanan. Contoh, pinjaman pendidikan. Sebab apa hutang baik? Sebab dia boleh add value pada kita. Kita boleh kerja kat mana-mana. Dia hutangnya baik. Hartanah, kita tahu. Beli rumah, insyaAllah. Kalau kena lokasi, dia akan jadi hutang baik. Sebab harga hartanah meningkat. Dan pinjaman perniagaan lah. Pinjaman perniagaan ni contohnya kita nak buat sebagai modal kita untuk berniaga. Insurans hutang baik ke buruk? Hutang baik lah. Sebab dia akan protect kita kalau jadi babuan. Hutang kad kredit kita boleh consider sebagai buruk. Okey, tapi boleh jadi baik jika kita nak kadang nak buat skor kredit untuk kita apply loan.
Tapi kebanyakan masanya dia hutang kat kredit ni boleh jadi buruk lah. Sebab kalau kita bayar lambat, dia akan ada interest. Kita kena bayar mahal. Pinjaman kereta, sebab kereta ni depreciate, dia ada susu nilai. Sebab tu dia boleh jadikan hutang buruk. Kecuali kereta tu kita memang keperluan untuk guna kerja hari-hari ataupun kita buat sebagai grab. Jadi hutang baik lah sebab yang tu menjana pendapatan kita. Okay? Dia boleh define kat tu. Okay, perbelanjaan barang kemahuan. Ini nak ke? Ayah aku Saya boleh jelas hutang baik yang buruk ni. Saya dalam masalah. Saya nak skip. Okey, panduan membayar hutang. Lambat pula masa ni. Okey, bayar hutang tertinggi terlebih dahulu. Iaitu hutang buruk lah. Kebiasaannya yang ambil interest yang tinggi. Kita kena selesaikan itu dulu. Contohnya macam kita tahu hutang pendidikan ni 1% dia. So kita bayar juga. Tapi kita utamakannya lebih tinggi interest dia. Sebab in the long run kita akan bayar lebih bila kita tinggalkan hutang yang interest tinggi ni lagi lama. Lagi lebih baik kita laksankan untuk bayar interest yang tinggi dulu supaya in the long run kita akan jimat, kita boleh bayar lebih kat hutang BTN. Sebab BTN 1% saja. Okay? Bukan saya kata tak bayar, kena bayar juga. Tak blacklist nak dia keluar, cuma kita letak yang minimum amount lah. Okay? Kita hutang kat hutang lain. Tapi kalau ada hutang BTN je, bayar hutang BTN je lah. Okay, bayar lebih berbanding bayaran minimum. Sebab bila kita bayar lebih, kita akan tolak principal amount. Bila principal amount tu berkurang, so lagi monthly kita akan berkurang lah. Ataupun tahun tu akan berkurang. Daripada 35 mungkin jatuh 33 tahun dan sebagainya. Hentikan menggunakan kredit buat sementara waktu jika tidak perlu dan tambah pendapatan. Dia point sebenarnya. Terlupa. Okay, jadi very straightforward, tak ada apa. Kemudian, bayar hutang terlebih tinggi terlebih dahulu, faham kan? Maksudnya kalau kita tengok balik, contohnya hutang kereta 5%, hutang rumah 3%, kita dahulukan kereta dulu lah. Kita takut compounded interest dia lagi tinggi lah hutang ke hutang. Tapi kalau boleh bayar dulu, bagus lah. Cuma ada duit extra, contoh kita dapat bonus, kita lamsamkan dekat kereta dulu. Sebab in the long run, kita akan rugi lah bila kita lamsamkan dekat rumah. Sebab kereta tetap kita kena bayar, tapi interest lagi tinggi. Okay? Okey, ni contoh dia. Hutang RM5,000 dengan kadar faedah 18%. Faedah yang perlu bayar RM900 sebab berdasarkan RM5,000 ni. Simpanan RM5,000 pada kadar pulangan 6%. Kita dapat faedah dividen RM300. So, kontrak. Maksudnya, kita buat hutang lagi tinggi faedah dia berbanding kita buat pendapatan, dapat dividen lagi sikit. So, kita akan dapat negatif lah RM600. Jadi, rugilah kita. Okey? Berbanding kalau kita dapat simpanan kita lagi tinggi percentage dia, kita boleh cover hutang kita jika kadar faedah hutang kita lagi rendah. Okey, bayar lebih banding minimum. Jadi biasanya untuk kad kredit ataupun benda-benda lain, kita boleh bayar lebih pada amount yang di ni. Ataupun kad kredit dia ada term minimum payment. Biasanya lebih baik kita bayar total teruslah berapa kita berhutang pada bulan tu, contoh RM5,000. Minimum payment dia RM100 je. Tapi jangan bayar minimum payment, bayar RM5,000 juga. Kita treat dia as a card debit juga. Jangan treat card credit ni macam card credit kita berhutang dia. Sebab lagi banyak dia berkumpul, lagi banyak tinggi interest dia. Sebab kita nak dapat credit score rating ataupun kita dapat point-point dia je lah. Kita nak berhubung dia tu. Okey, hentikan penggunaan card credit pasal kita waktu. Yang ni macam saya beritahu tadi. Tapi kalau kita boleh match dengan simpanan kita, tak ada masalah. Yang keempat, yang ni tambah pendapatan lah. Seperti saya beritahu tadi, kita ada empat pendapatan: gaji, sampingan, pasif dan juga pelaburan. Okey? Kalau boleh buat yang pasif lah yang paling untung. Gaji hakiki lah. Pasif untung lah sebab sekali je kita buat, lepas tu kita dapat income setiap bulan. Berdasarkan performance apa yang kita buat. Okey, ni sebab hutang. Ni very straightforward. Kira balik berapa hutang anda sebulan, bahagi dengan pendapatan bulanan kasar anda. So anda akan boleh dapat percentage dia. Contoh sini dia tunjuk kita ada lebih kurang RM1,900 tapi gaji kita yang bersih RM4,100. So dapat 47%, hampir 50%. So kalau kita tengok ratio sini, dia duduk kat sini lah, kurang baik. Jadi kena fikir balik macam mana nak kurangkan. Sebab gaji kita hampir separuh pergi dekat hutang. Unless semua hutang baik. Semua hutang baik sepatutnya pendapatan lagi tinggi lah. So dia akan rendah juga macam mana pun. Tapi hutang, kalau hutang jahat, dia akan stay kat sini lah. Sebab pendapatan kita setakat ni. Betul ya? Dia kata hutang tu baik, mungkin pendapatan ni lagi tinggi.
bila pendapatan lagi tinggi, persentinya akan lagi kurang sepatutnya. Okey. Okey, ini panduan saja untuk anda yang mana boleh kena dengan anda, boleh amalkan. Saya rasa boleh kena kebanyakannya. First, buat pinjaman mengikut kemampuan anda. Kedua, cari maklumat berkaitan pinjaman dan pertimbangan yang ada. Yang ketiga, tadi nisbah hutang kita kena faham supaya dia kekal sama ataupun rendah, lagi bagus. Lepas tu, bagi mencukupi untuk belanja harian dan kecemasan lepas buat bayaran balik pinjaman. Kelima, jangan lupa kos tambahan. Contohnya, bila kita beli rumah kereta ni, jangan fikir monthly installment je. Lagi-lagi rumah, legal fee dan semuanya. Kecuali yang beli first house, saya rasa kerajaan nak bagi insentif untuk legal fee apa semua murah. Tapi rumah first house tu tak celah saya dengan RM500,000 ke bawah. First house kita lebih RM500,000, kita tak boleh dapat insentif tu. Okay? Bawah RM500,000 dapat free legal fee dan sebagainya. Tapi rumah kedua dah tak boleh lah. So kita kena hati-hati bila beli rumah kedua dan sebagainya. Benda-benda ni, MLTA, MLTT, kalau kenderaan, road tax, insurance, maintenance. Okay? Boleh explain tak? MLTA dengan aku rasa tak macam ni. Yang tu Ko Yung boleh explain kot kemudian. Tapi nak suruh dia explain sekarang nanti panjang pula. Saya risau yang tu je. Sebab dia ada slot dia, nanti kita tanya slot dia. Sebab saya pun tak berapa hari, saya tak berani nak jawab kena tu. Sebab saya pun tak ada pengalaman kena tu. Yang beli rumah mungkin ada pengalaman. And then saya pun insyaAllah kalau saya ada info, saya akan beritahu. Sebab dia orang kata berbaloi guna MLTT kan? MLTT kan? Dia ada pro and cons dia lah. Kita tengok coverage dia setakat mana. Sebab kita risau kita meninggal, rumah tu masih berhutang kat isteri, betul tak? Tapi kita nak kalau boleh rumah kita meninggal, rumah tu jadi hibah untuk isteri ataupun anak-anak. Okay? Yang tu saya tak ada komen lebih sebab saya pun tak menjalani sangat dengan tu. Minta maaf. Okey, buat bayaran balik pinjaman sebelum tarikh akhir. Yang ni untuk menyelakkan interest. Nombor 6. Nombor 7, fahami terma. Yang ni ramai yang tak faham lah. Pastikan sebelum buat pinjaman apa-apa, read line by line. Yang ni lah yang property ni, orang tak tahu MLTT, MLTA. Dia bakat subscribe ya, sebab dia tengok yang tu murah. Last, kalau dia meninggal, hutang jatuh lagi. Pihak bank dia tak nak cerita. Cover dia tak nak cerita itu sebab dia tak ada kumpulan. Sebab dia nak bunga-bunga je lah. Bila ejen jual rumah ataupun ejen loan ni, dia cerita bunga-bunga je lah. Okay, biasanya. Tapi kita, macam saya beritahu tadi, asas kewangan, pengetahuan kewangan tu penting. Kita pergi buat loan ke apa property, kita berdebit dengan ejen tersebut. So kita berpengetahuan, jangan kita sembrono je. Sebab dia orang nak buat komisen kan. Okay. Nombor 7, fahami kos dan charge lain. Runding tempat-tempat jika perlu. Ketahui bila dapat bantuan kewangan, beritahu institusi kewangan, beri maklum balas. Ataupun yang recommend lagi, jika nak buat loan dan sebagainya, compare dengan bank-bank lain juga. Okay? Jangan simpan ambil satu bank lah. Kita compare interest dan juga faedah ataupun berbanding bank-bank lain. Sebab kebiasaannya bank yang kurang popular ni, interest dia lagi kan berbanding bank yang popular. Kebiasaannya. Nanti explore sendiri lah. Terutamanya melibatkan apa pinjaman perumahan, hati-hati. Cari yang paling murah kalau boleh. Walaupun dia bank tak popular, tapi kalau dia boleh provide murah dan islami, saya rasa tak salah untuk ambil. Okay? Walaupun renyah sikit lah nak transfer RM1, tapi berbanding kalau 2.9% kepada 3.1%, 2% tu banyak. Nilai rumah RM5,000. Okay? Okay, boleh? Untuk yang ni? Okay, ni hak kita. Hak kita terhadap bank atau agent tersebut. Kita akan diberikan lembaran penzahiran produk, iaitu apa maklumat berkenaan dengan apa yang kita subscribe. Contoh macam Takaful ni prospector lah, saya ingat saya kan. Dia panggil master prospectus. Dia akan cerita apa yang kita akan cover, berapa kena bayar, apa charges tersembunyi dia akan beritahu. So kita kena baca lah, kita kena ada. Lepas tu hak kita yang lain, kita penyata pinjaman sekurang-kurangnya sekali setahun dia akan beri, melalui email ataupun surat. Seterusnya dimaklumkan 7 hari lebih awal jika ansuran bulanan digaji semula. Maksudnya contoh Takaful kadang-kadang tabung dia berkurang, dia nak naikkan charge, dia kena beritahu kita lah. Naik harga. Okey. Dimaklumkan 21 hari lebih awal jika berlaku sebarang perubahan pada syarat-syarat perjanjian perumahan anda. Jika ada SPA kita, ada agreement kita, ada perubahan, dia sepatutnya beritahu 21 hari lebih awal. Ni hak kita eh, bila kita buat pinjaman dengan bank ataupun sebagainya. Okey.
ni waspada urus wang anda. Ha, maksudnya apa ada dalam ni? Kita tengok. Jangan first, kita kadang-kadang dia atas kita. Macam saya tak mungkin tak jadi keperluan lagi. Saya single dan sebagainya, dia datang. Tapi ada orang menjadi keperluan. Perempuan contohnya nak travel jauh dan sebagainya. Okey, menjadi penjamin. Ah, yang ni anda kena waspada. Okey, penjamin ni biasa ada bagi mak ayah dan sebagainya. Kena waspada. Menjadi penjamin adalah berisiko. Jika peminjam gagal bayar, penjamin harus bertanggungjawab. Maksudnya once kita masukkan nama kita sebagai penjamin, kalau dia tak dibayar, mak ayah ataupun adik-adik kita tak dibayar, kita kena tanggung. Sebab kita penjamin ni macam second man lah. Sebab apa berlakunya ada penjamin dalam loan tersebut? Siapa boleh jawab? Kadang-kadang loan tersebut tak perlu penjamin. Ada loan yang perlukan penjamin. Sebab apa loan tersebut perlukan penjamin? Ada siapa boleh share? Maksudnya, kita punya pendapatan tak match dengan komitmen yang yang perlu di ni lah. Maksudnya, orang tu sebenarnya tak layak untuk hutang tu. Haa, dia punya ayat mudahnya tu. Dia tak layak pun. Tapi untuk melayakkan dia, dia perlu ada someone yang ada gaji juga cover dia kalau berlaku apa-apa. Sebab bank kalau boleh nak lower the risk. Risk dia nak low lah. Dia nak cekam siapa kalau ni. Dia macam cagaran lah. So, bank dia tak nak rugi. Itu dia punya modus operandi. Okey, kedua, fikir dahulu sanggupkah anda bayar balik bagi pihak peminjaman. Bak jamin ni boleh pecah belah family ataupun adik-adik dan sebagainya. So, tengok keperluan balik. Jika loan tu memang penting untuk dia dan kita rasa kita boleh bantu dia, tak masalah. Tapi di kemudian hari, kalau berlaku tunggakan dan sebagainya, kita kena faham lah. Kita kena ambil juga tanggungjawab tu. Sebab kita dah jadi penjamin. So, hati-hati. Okey, hati-hati. Bukankan tak boleh jadi, tapi hati-hati. Kalau boleh, elakkan lah. Kedua, skim penipuan kewangan. Yang ni skamer lah. Okey. Yang ni biasalah. Hanya sebab bahagian dilaku, diminta lampu semula, cari ahli baru. Pengambilan deposit tidak sah. Yang ni banyak terjadi di MLM lah. Yang mana dia kumpul-kumpul duit. Sebab apa bank negara ataupun polis boleh ras? Sebab untuk kumpulkan duit orang, pegang duit orang ni, dia salah satu akta bawah bank negara Malaysia. Kita tak boleh simply kita ambil duit orang, kita buat labur sendiri, tak boleh. Sebab itu bawah bank negara. So, maksudnya kita perlu jadi institusi kewangan ataupun syarikat kewangan baru boleh jadi itu. Sebab tu yang MLM semua yang kumpul duit orang, dia kena rush. Jadi kita akan rugi lah. Bila rush, jadi freeze lah duit. Semua orang tak boleh buat duit duit tersebut. Okey, ulangan terjamin syarikat luar negara, ulangan awal pasti lumayan. Pelaburan skim internet tidak sah. Maksudnya dia garanti lah. No investment in the world boleh garanti percentage. Kena ingat itu. Dia boleh garanti tu, anda kena hati-hati lah. Dia ada ciri-ciri skema. Tak ada. Ataupun dia garantikan pulangan yang tinggi. So hati-hati lah. Sebab kalau kita fikir balik, kalau dia boleh garanti yang tinggi, kenapa dia tak invest semua aja dalam tu kan? Sebab dia dah garanti kan? Bahaya. Okey. Yang ni terima SSS menang. Saya rasa yang ni kadang-kadang semua pernah terima. Cuma tak ambil je. Bagus. Hope, aware pasal benda ni. But last, penipu angkat kredit ataupun kad debit lah. Yang ni banyak berlaku sekarang, even banker pun kena, prof pun kena, yang kata HDN cari dan sebagainya, dia bagi detail nombor account dan juga password lah. Biasanya dia orang nak minta. Bila dia dapat betul, senang lah. Okay? Even kita punya dompet pun kena hati-hati lah sebab kita boleh swipe. Unless awak semua tak buat cashless ataupun swipe punya features ataupun kurangkan swipe punya limit. Okey, sebab kita risau kalau dompet kita hilang, dia boleh swipe mana-mana. Tak perlu pin. Okey, bawah 500 saya rasa boleh lagi je semua kad kita. So, once kita sedar dompet kita hilang dan sebagainya, pastikan telefon kepada bank untuk matikan dia punya ni ya, features ataupun kad kredit, kad debit tersebut. Kena hati-hati ya. Even sekarang pun, kita risau kalau dompet kita tak ada RFID punya features. RFID ni apa? Contohnya, kalau tengok video tu, saya tak tahulah dia punya practical tak. Dia boleh bawa terminal tu, dia boleh touch kita punya dompet, ada kad, dia boleh boleh charge lah. So, kalau dompet yang ada RFID ni, dia boleh prevent daripada benda tu lah. Maksudnya kulit dia tu tebal ataupun dia ada features tu lah. So, kita contactless tu, dia kena keluar kad pun boleh. Tapi certain dompet yang tak ada RFID ni, mungkin dia boleh terminal tu, kan cashless swipe, kan? Related. Okay. Jadi kena hati-hati. Tapi benda ni mungkin tak berlaku lagi di sini ataupun kita tak tahu. Tapi kalau sebaiknya, kalau boleh cari features tu lagi baiklah. Okay, macam saya tahu, beritahu tadi, apa ciri-ciri kita tahu benda tu stable? Laporan pulangan yang tinggi, dia realistik.
jaminan pelaburan yang mudah tanpa risiko. Maksudnya dia janji langit dan tak ada risiko. Macam-macam. Panggilan yang tidak jangka. Tekanan untuk membuat komitmen segera. Dia selalu update dengan kita. Bila nak masuk, bila nak masuk. Padahal dia nak suruh kita labur lah. Bayaran pendahuluan, maklumat pribadi. Nama sesawang palsu ni kena hati. Okey, kenyataan bahawa kejayaan boleh dihasilkan dengan kemahiran atau masa yang minimum. Okey, macam saya beritahu tadi, high risk, high return, low risk, low return. Okey, so benda-benda ni ciri-ciri yang scammer biasa buat lah. Okey, ni tips ni saya dapat daripada Bank Malaysia untuk elak jadi mangsa penipuan kewangan. Simpan semua data pribadi, maklumat kewangan ataupun TAC dengan selamat. Jangan dedahkan maklumat ni pada siapa pun walaupun dia kata dia pihak kuasa. Okey? Kalau dia kata dia polis apa semua, kita kata kita akan walk in di balai polis tersebut. Apa keperluan dia untuk dia tahu nombor akaun kita dan sebagainya, dia tak ada keperluan. Kalau dia nak, kita walk in kat balai polis. Kita kata kita jumpa di mana-mana. Okey? Kalau dia desak kita. Kalau biasanya yang tu kita tak payah layak lah. Dapatkan maklumat perkembangan ini berkenaan permasalahan dan penipuan kewangan. Sentiasa meneliti komunikasi. Fikir sama ada benar ataupun ragu-ragu. Bercakap hanya pada penyedia khidmat kewangan yang disahkan. Maksudnya, kalau kat sini AKPK lah. Okey. Dan seterusnya, lakukan pemalsuan dan penipuan disyaki pada badan-badan berkaitan. Okey. Jadi kalau terjadi apa-apa, report polis ataupun tribunal pengguna. Kalau kita dah kena scam week dan sebagainya. Okey. Cuma sini enforcement kita kurang sikit lah. Dan kita punya awareness kurang sikit. So sebab tu scammer boleh buat kerja banyak lah kat Malaysia semua. Okey, untuk online banking, kena pastikan kita rahsiakan ID laluan. Pastikan anda di laman sesawang yang betul. Kadang-kadang kita letak interface Maybank to You tu memang cantik lah. Macam orang pun mungkin tahu. Padahal Maybank to You tu dia ada something code link kat atas tu benda lain. Maksudnya kita di link yang salah. So, huruf dah boleh jadi lawan web lah. So kena hati-hati lah. So bila kita masuk username dengan password, dia boleh ambil nombor tu. Password dengan tu. So dia boleh log in ya, melalui account yang betul. Okay. Semak laman soalan yang selamat. Hubungi kopi terpribadi pada penggoda. Pengesahan pengguna yang lebih baik. Okay. Okay, next. Yang ini berkenaan dengan kalau anda sebelum nak banking, anda kata risau scammer. Kalau kita deal melalui kecuali Shopee, Shopee tu kita tahulah dapat money back guarantee. Even Shopee pun ada scammer. Okay. Anda boleh semak akaun nombor ataupun nombor telefon di laman web ni. Jabatan Sesuatu Jenayah Komersial. So sini, anda kita letak nama atau nombor telefon ataupun nombor akaun, detect dia sebagai scammer, kita boleh tahu situ lah, kita dah hebat. Kalau risau kan, boleh cuba chat di sini secara online. Okey, ni kalau perlukan bantuan ataupun khidmat nasihat untuk pengguna. Okey, untuk counseling kena anda kata kita ada hutang yang agak tinggi, kita pergi AKPK, insyaAllah AKPK akan bantu. Even dia ada, dia collaborate dengan certain bank. Untuk the first 6 month, kita pinjam loan dengan bank tu zero interest untuk kita bayar hutang-hutang jahat. So after that, kita lebih lega lah untuk bayar monthly supaya rendahkan komitmen kita. Jadi sampai program macam tu pun dia bagus lah AKPK ni. Bank Negara Malaysia ni contoh Aduan Kewangan dan juga UFS ni jika berlaku pertelingkahan kita dengan bank. Contohnya bank ada tolak bidak, tiba-tiba memang kita tak tahu apa semua. Kalau kita dah pergi UK BDCP tak lepas semua, kita boleh mungkin pergi awal biasanya. Okay. Okay, yang ni nak dekat last ni, formula urus wang. Formula urus wang ni mudah ya, 30-10. Okay, formula ni 30-10. Iaitu 30 ada 3, 10 ada 1. Okay, 30 pertama, simpanan pelaburan dan perlindungan. 30 kedua, pembiayaan hutang. 30 ketiga, perbelanjaan kita yang harian ni. Dan 10% penyucian harta. So contohnya kita kira macam ni lah. 900, 900, 900, 300, cukup lah 10. Kalau contoh, pendapatan kasar kita lebih. Ya, maksudnya portion dia lebih kurang. Okay ni lah, dia punya infografi dia. Okay. Sebaiknya, tak ada kata strictly kena follow kan. Sebaiknya, kalau kita boleh kawal yang ni, bagus lah. Yang penting dua ni ya. Yang ni kita boleh kurangkan. Yang ni kita boleh kurangkan. So dua ni tak ada masalah, kita tingkatkan. Yang ni dua ni kena kurangkan. Okay. Dua ni kena kurangkan. Okay. Macam 30% pertama ni, saya suka ambil poin 30% ni, kita ambil yang benda basic dulu.
Okay, sebelum kita keluar duit ni, first dapat gaji, buat benda ni dulu. 30% yang pertama ni. Simpanan, pelaburan, perlindungan. Bayar takaful, buat simpanan dulu. Maksudnya kita simpan dulu baru kita belanja. Okay, formula yang baik lah. Tapi biasanya kita ni dapat duit gaji ni belanja dulu. Dapat lebih sikit baru kita simpan kan. Tapi sebaiknya kalau kita boleh amalkan yang ni, sebagai disiplin diri, kita simpan pelaburan dan perlindungan dulu. Okay, sebelum kita belanja. Okay, bagi orang yang baru kerja, misi utama menyimpan adalah wujud dana kecemasan. Saya letak lagi. Okey, 30% kedua, pembiayaan hutang. Kita ada macam-macam. Kalau dah kerja lama, mungkin ada hutang rumah, hutang kenderaan dan sebagainya. Perlu selesaikan. 30% yang ketiga, belanja. Ini keperluan asas kita lah, hari-hari. Okey, dan 10% yang terakhir ni, kita panggil penyucian harta. Okey. Kena ingat, gaji yang kita terima, kita sebagai orang Islam, kita kena ingat ada hak orang lain juga. Okey, jangan makan sorang-sorang lah. Okey, kita first, kita bagi mak bapak kita. Lepas tu, kita bagi pada zakat ke, cukai ke. Tapi, certain kita ni, kita amat benci bila guna perkataan cukai. Tak nak bayar cukai. Tapi, kita tak sedar. Kita pada kecil dan besar, kita sekolah menengah kebangsaan, kita sekolah rendah kebangsaan. Kita dulu guna jalan raya semua tu, guna dulu daripada cukai. Jangan ingat kita bayar zakat semua, cukai tak nak bayar. Bagus sebut zakat tu juga. Tapi kalau boleh, simpan portion juga untuk cukai sebenarnya. Untuk yalah, anak-anak kita sekolah dan sebagainya, semua guna untuk cukai tu. Okay. Jadi, jangan boleh ikut sangat cukai. Cuma zakat jangan lupa lah. Still kena buat dan bagi ke mak ayah. Okay. Zakat ni biasalah 2.5% ya, daripada jumlah pendapatan. Okay. Ini infografik yang kedua lah, lagi detail. Kita boleh tengok 5%, 5%, 10% ni zakat, sedekah, cukai, ibu apa. 30% ni simpanan kita. Mula-mula kita tolak ada gaji, SD, takar pulibah, FD ataupun lain-lain. Ni hutang kita, rumah atau kenderaan. Das, yang keperluan asas kita. Yang ni yang disarankan tak ada rigid lagi boleh follow, alhamdulillah. Kalau follow pun tak ada. Sebab kemampuan ataupun keperluan masing-masing beza-beza. Mungkin ada family tu mak yang dia sakit. So, mungkin 10% ni dia lagi tinggi. Tak ada masalah. Okay? Ataupun, kawan tu baru start kerja. So, perlu ada kereta, kenderaan. So, mungkin portion ni lagi besar daripada 30%. Tapi, kita long run, kita cuba follow formula ni supaya kewangan kita, pengurusan kawan kita lagi baik lah. Okay? Kita ajak pun kan? Kita pun dah tinggal sini. Kau nak buat? Maksudnya kita kira berapa percentage kita 30% tu. Hutang berapa? Adakah 30%? Kita tak mahu tahu amount ni. Kita nak tahu percentage dia. Untuk hutang berapa persen daripada gaji anda? Untuk simpanan pelaburan berapa persen daripada gaji anda? Untuk berbelanja berapa persen daripada gaji anda? Untuk penyucian harta berapa persen lebih kurang? Tapi tak tahu lah. Berminat ke tak minat? Tapi mungkin kita, yalah, sebab kadang-kadang ni benda confidential, kita risau je. Tak masalah lah, kalau tak nak tak nak masalah. Mungkin sebab hutang dia banyak ke, simpanan dia banyak, dia tak nak cerita. Nanti orang duk minta dia belanja je. Tapi dia sebenarnya tak ada masalah. Cuma ni untuk sharing purpose. Saya rasa boleh ni sebab slide pun ada lagi. Okay, macam saya beritahu tadi, formula ni bukan rigid. Kita boleh sebagai panduan saja. Bukan semua dapat pendapatan yang sama, komitmen yang sama, semua beza-beza. Ada pendapatan tinggi, komitmen tinggi, ada pendapatan tinggi, komitmen rendah sebab mungkin tak ada anak dan sebagainya, dia beza. Tapi kita cuba dari tahun ke tahun, kita cuba selari dengan formula tersebut. Okey? Okey, jadi di sinilah perlu kreativiti sendiri supaya kurangkan persentaj hutang tadi dan atau perbelanjaan. Dan kita boleh meningkatkan lagi kita punya portion untuk simpanan dan juga portion untuk penyucian harta. Okey. Ni dia punya aliran tunai, kita boleh tengok aktif dan pasif. Jika ada yang ni dan kita ada perbelanjaan tetap, berubah ataupun boleh bicara. Okey. Okey, ni contoh sediaan bajet jika rajin. Sebenarnya sekarang dah banyak apps lah dalam App Store dan sebagainya, boleh download je dan guna dan key in saja perbelanjaan anda ataupun hutang-hutang anda. Daripada situ anda boleh trace lah
monthly mana yang banyak habis. Okey. Kita boleh trace, so kita boleh perbaiki dari semasa-semasa kita punya bajet. Okey, saya sentuh sikit berkenaan dengan kewangan Islam. Okey, sistem kewangan yang kaedahnya patuh syariah. Okey, dipantau oleh Lembaga Penasihat Syariah. Okey, kita yang penting kita nak jauhkan diri kita pada riba lah. Okey, riba ni apa? Ataupun perjudian ataupun kesamaran. Kita tak tahu, dua orang ni kita tak tahu benda tu halal ataupun haram. Kalau boleh kita elakkan lah. Okey, so yang mana belum ini, ada lagi yang perbankan masih konvensional, boleh pindah pada Islam. Ataupun yang paling simple, EPF lah. EPF saya rasa masih lagi ramai orang Muslim kita konvensional punya tabung. Kalau boleh buat senang je, melalui EPF pun dah boleh pindah pada Islamic punya ni. Sebab kita nak elak pada riba ni, sebab riba ni dia ada ayat dalam Quran kan. Bismillah. Wa ahallallah ul bai wa harrama ar-riba. Tuhan menghalalkan jual beli urus niaga tapi mengharamkan riba. Iaitu riba ni sebarang tambahan di dalam atas hutang akibat penangguhan tempoh tertentu. Maksudnya dalam tempoh tertentu kita berhutang orang, orang tu menaikkan nilai tersebut. Okey? Kadang-kadang kita tak sedar. Kita dalam komuniti kita ada buat riba dan sebagainya. Contohnya kita bagi pinjam RM1,000. Kita bagi tahu dia kena pulangkan RM1,050. Yang tu riba lah, RM1,050. Tapi anda kata kita bagi pinjam RM1,000, kita tak bagi tahu apa-apa, dia tu pulangkan kita RM1,050, tu tak ada masalah, tu bukan riba. Tu maksudnya dia balas balik lah, dia kata bagi hadiah lah untuk kita. Tu tak ada masalah konsep dia. Tapi kita set rule untuk menaikkan jumlah hutang dia sebab kita bagi RM1,000 tersebut, itu dia panggil riba. Charge perkhidmatan eh, orang tu kata pula. Okay. Ni sedikit tips berkenaan dengan pengusaha kewangan berkhidmat. Okay, kestabilan ekonomi keluarga merupakan salah satu keharmonian rumah tangga. Memastikan sumber pendapatan halal, membayar zakat dan sedekah, dapatkan ilmu pengusaha kewangan, saya beritahu berkali-kali, yang ni yang penting. Mengamalkan prinsip berhemat dan bersederhana dalam belanja, mengawal aliran wang dan mengelakkan kebaziran, berbelanja mengikut kemampuan bukan kehendak, dan pemberian kepada ibu bapa. Okey. Okey. Ni pengurusan kewangan yang baik, secara kesimpulannya, apa yang baik bila kita urus kewangan yang baik, mendapat keberkatan kepada Allah Subhanahu Wataala, menyelamatkan diri daripada bebanan hutang. Hutang ni macam kita tahu lah, kita tak boleh lari selagi mana kita hidup di sini, kecuali gaji kita RM100,000, kita boleh lari daripada hutang. Tapi gaji kita buat apa je, so hutang ni kita tak boleh nak lari. Okay, menstabilkan ekonomi negara, meningkatkan kemampuan keluarga. Tapi biasanya macam tu lah, bila besar periodnya, besarlah kerahnya. Okay, sebab tu kebanyakan yang sebab PKPO ni, ramai golongan T20 ni jatuh pada B40 terus. Ataupun M40. Sebab apa? Sebab time dia kerja dengan suami isteri tu gaji masing-masing RM20,000, RM30,000. Anak hantar sekolah swasta dan sebagainya, komitmen rumah 2-3 biji. Bila MCO kena berhenti kerja ataupun retrenchment, seorang je kerja ataupun dua-dua kena buang kerja dan tak boleh nak survive dengan ada simpanan ataupun buat perniagaan, boleh jatuh lah M40 ataupun B40. Sebab itulah macam saya beritahu tadi, kadar muflis dinaikkan RM50 ke RM100,000. Maksudnya siapa yang berhutang hingga RM100,000 baru dikira sebagai muflis lah. Okey. Sebab kesan daripada MCO, ramai yang kena buang kerja ataupun dikurangkan gaji dan sebagainya. Okey. Okey, bonus slide. Saya rasa ada lagi 10 minit lebih kurang. Saya tahu saya sempat nak explain ke tak. Tapi ilmu ni saya baru dapat. Jujur kriteria membelihat tanah. Nak tahu tak? Oh, ada tanah? Oh, tidak. Okey, yang ni untuk ni lah. Mungkin ada yang nak invest lagi, ada yang belum pernah beli. Macam saya belum pernah beli. Cuma saya dapat ilmu ni melalui apa ni. Sebab saya pun ada labur sedikit kewangan untuk mengatakan kewangan. So, saya dapatlah sedikit ilmu ni. Saya explain sebaik mungkin lah. Tak ada lah sebaik dia. Okey, kriteria membelihat tanah ni, yang ni tujuh kriteria ni, dia lebih kepada orang nak beli rumah untuk investment. Untuk dapat positive cash flow. Ataupun sebenarnya
Kalau cucu kereta yang ni anda boleh ambil, anda, anda nak duduk pun tak ada masalah sebenarnya. Tapi dia lebih kepada untuk pelaburan. Okay. First, new versus old properties. Okay, konsepnya anda kena tahu. Bila beli rumah ni, rumah baru dengan rumah lama, yang mana lagi orang suka sewa? Kawasan yang sama. Rumah baru, eh? Seperti mana BMW 5 Series yang 5 tahun dengan BMW 3 Series yang baru keluar semalam, orang nak sewa yang tu ke yang 5 Series? Orang akan pilih 3 Series sebab orang akan pilih benda yang baru. Sama juga property, jika kita nak labur, sebaiknya kita cari yang new. Okay, kita cari yang new. Sebab walaupun dalam kawasan yang sama, kita boleh sewakan dengan harga lebih tinggi sedikit. Contohnya rumah yang sebelah apartment tu 1,500, kita boleh sewa 1,700 atau 1,800 dengan orang lagi suka lah. Sebab property tu 20 tahun. Kadang-kadang 20 tahun JMP kalau tak function, dah bubuk dah apartment tu. Berbanding yang ni JMP baru dan rumah baru, orang lagi selesa untuk duduk dengan facility lagi cantik. Okay? Two first, very simple. Second is mean and median price. Yang ni maksudnya, sebelum kita beli tanah tu, kita kena pastikan kawasan yang kita beli tu bawah pada harga mean ataupun median price. Maksudnya, harga pasaran tersebut RM500,000, kita kena pastikan kita beli bawah pada tu. Up to 20-30%. Contohnya, kita dapat beli tanah yang baru RM400,000. Bagus kan? Ha, sebab pasaran kat situ RM500,000, transaksi yang berlaku. Tapi kita dapat beli RM400,000. So, maksudnya dalam 5 tahun pun kita dah boleh start jual balik rumah tu, dapat untung. Ha, tapi kalau kita beli above mean atau median price, contohnya kawasan tu hartanah dia RM500,000 je. Tapi kita beli RM600,000, kita nak jual tak boleh jual dalam 5-10 tahun. Kita kena tunggu dia lagi 10-20 tahun supaya dia meningkat price tu. Okay? Dan kita nak sewakan pun payah juga. Sebab apa? Bila RM600,000, monthly berapa? RM2,000. RM3,000. Sebab RM300,000 dah RM1,500 kan? Double tu RM3,000. RM3,000 plus-plus lah. Tu tak nyampung maintenance fees lagi. Kita nak sewakan kat apa? Siapa yang nak je? RM3,000. Kecuali sebelah kat LCC lah, property kita. Tapi sebelah property kita kat LCC tu ada kena RM1,000 tak ada? RM1,000. Haa, RM1,000 kan? Yang paling kurang. Ha. Jadi, kita kena tengok harga pasaran sekitar tu. Macam mana kita nak tahu? Research lah sendiri sebelum buat, eh? Sebelum beli perumahan. Yang ketiga, kita perlu tahu tiers. Apa tu tiers? Tiers tu maksudnya apa sebenarnya? Peringkat. Ha, betul, peringkat. Dia ada tiga peringkat kawasan hartanah. Peringkat pertama, elit. Tiga ke pertama? Saya lupa antara satu atau tiga hartanah. Yang penting, faham konsep dia. Peringkat pertama, elit. Maksudnya elit, expat di situ, foreigner di situ, orang yang berpendapatan tinggi pun di situ. So, bila kita nak sewa mahal, tak ada masalah. Sebab dia mampu. Tiers kedua, biasa-biasa kita. Ada F40 dan sebagainya. Maksudnya, biasanya tiers kedua ni, dia duduk jauh sikit pada bandar. Tak ada jauh sangat. Contoh macam kalau KL ni, Ampang lah. Gombak, Selayang. Nah, tapi yang tiers luar tak gitu, dia betul-betul dekat. Jalan Nur Razak, KLCC, Mongkiara ni, Ruta. Okey, aku kira ni memang dah tak boleh lah, harga dia ngaruh lah. Okey, tiers yang ketiga ni, luar bandar, Rawang, Jabodowski. Okey, luar bandar. So, kita kena tahu tiers mana yang kita ambil. So, lagi baik kalau kita dapat harga yang mean median price bawah, tapi kita boleh dapat dengan tiers pertama. Maksudnya, kita dapat apa ni, dia punya harga murah dan kita dapat tiers yang tinggi. Bila tiers yang tinggi, positive cash flow lah. Contoh kita bayar RM2,000 sebulan. Tiers itu tiers 1. Tiers 1 biasanya berani bayar RM3,000-RM5,000 sebulan sewa. Ha, so boleh cover kita punya sewa, maintenance, positive cash flow lah. Okay. Nombor 4, kita kena pastikan hartanah kita beli kawasan tersebut, supply dia macam mana. Ha, yang tu kita kena buat research juga. Bukan simply kita tengok bangunan tinggi-tinggi kawasan tersebut. Contohnya kita tengok Mongkiara ni, banyak bangunan tinggi. Kita assume, oh ya, banyak dah supply sini. Tak boleh invest sini. Tapi sebenarnya di Mongkiara biasa, bukan biasanya, saya dikhabarkan masih perlukan supply. Okey? Kita kena tahu ya. Yang kelima, kesimpulan. Oh, kita buat balik. Okey. Sorry, sikit. Okey, nombor 5, booster.
apa maksud booster? Booster ni apa yang memboostkan hartanah kawasan tu? Maksudnya ada MRT, LRT, mall, apa lagi? Sekolah. Ha, benda-benda macam tu lah, benda-benda yang convenience. Ha, tapi yang penting, LRT MRT dah banyak cover. Sebab baik LRT MRT dia mencipta peluang pekerjaan tersebut. Contohnya, walaupun kita duduk rawang, tapi kalau LRT tu lalu kat sentral, dia mencipta pekerjaan lah. Sebab kita by walk atau memang kita boleh kerja kat sentral ni, tak perlu commute by kereta. Okay? So kita tanya booster je. Apa booster kawasan tersebut? Okay? Lagi banyak booster, lagi baik. Okay? Okay, next, maturity point. Ha, yang ni tak ramai tahu, saya pun belajar juga. Maturity point ni maksudnya bagaimana kawasan tersebut mature ke belum. Contoh eh, contohnya kawasan tersebut dah naik dah semua, mall naik, apa, hospital dah naik. Jadi dia dah mature dah, tak ada pembangunan seterusnya. So maksudnya bila kita beli rumah kat situ, kebiasaannya harga dah tinggi. So bila kita nak jual balik, dia nak mature lagi tak boleh lah. Jadi kita beli rumah yang kawasan tu tak mature lagi, contoh RM400,000, tiba-tiba dia mature, ada MRT, ada sekolah semua, obviously harga rumah tersebut akan meningkat. Maksudnya kita tahu. Jadi antara area yang saya dikhabarkan dah mature, antaranya Bangsa. Bangsa dah tak ada dah tempat nak mature. Maksudnya kalau anda beli rumah itu memang mahal, RM700,000-RM800,000. Tapi nak tunggu dia mature lagi, dia tak ada mature dah. Mall apa semua ada, MRT semua ada, dah tak mature dah. Kita cari kalau boleh property investment ni benda tak siap lagi, tapi ada potential tu naik. Dalam 5 tahun lagi MRT 3 akan duduk depan rumah. So dalam 5-10 tahun memang investment tu insyaAllah lah dekat RM100,000-RM200,000 kecil jari. Betul eh? Jadi kan? Okay, boleh? Maturity point? Last but not least, nombor 7. Saya semua faham lah kot, multiple rental options. Maksudnya kawasan yang kita nak beli tanah untuk investment ni, pastikan ada pelbagai cara nak sewakan. Kalau tier 1 kita ada expat, foreigner. Lepas tu kita ada contohnya ada universiti, ada lecturer. Kalau ada universiti ada juga student. Maksudnya kita boleh pelbagaikan sewa. Sama ada kita nak sewakan as a whole rumah ataupun kita sewa by bilik. Kita ada multiple rental option. So situ kita boleh apa ni, pelbagaikan apa income kita, meningkatkan lagi income kita. Sebab kita kalau tak ada foreigner, ada student. Tak ada student, ada foreigner. Ataupun ada yang golongan bekerja situ. Contohnya macam kek sentral tu, macam-macam lah boleh buat situ. Tapi tanah juta-juta lah kalau kat situ kan. Tapi kalau siapa beli sebelum kek sentral mature, untunglah dia. Sekarang kek sentral ni consider sebagai mature juga lah. Sebab dia center of transportation hub di KL. Di tempat bersambung dia semua, semua ada kat situ. Boleh kau kan? Sebab pun dah 12 suku. So dia dah diubah dah. Kesimpulan dia, pengurusan kewangan yang baik merupakan tanggungjawab kita kepada keluarga dan juga kita di sendiri. Pengurusan yang berhemat, kesukaran dan cabaran besar tetap akan tidak dapat dielakkan. Tapi yang penting pengurusan kewangan ini dapat bantu kita untuk tambah baik kita punya pendapatan dan kurangkan hutang yang tidak perlu. Okey? Ini sedikit peribahasa Cina, panjang sikit eh. Okey? Dengan wang kita boleh beli rumah tapi bukan kediaman. Dengan wang kita boleh beli jam tapi bukan masa. Okey? Pedih ayat dia. Dengan wang kita boleh beli katil tetapi bukan tidur yang nyenyak. Dengan wang kita boleh beli buku tapi bukan pengetahuan. Dengan wang kita boleh dapatkan rawatan tapi bukan kesihatan. Dengan wang kita boleh beli kedudukan tapi bukan kehormatan. Dengan wang kita boleh beli darah tapi bukan nyawa. Dengan wang kita boleh beli seks tapi bukan cinta. Wow. Ada yang respon tadi senyap dia dah tak nak tiba-tiba part tu dia wow. Okey. Okey, sebabkan wow sangat kita bagi ayat Quran sikit supaya kita slow down sikit eh. Okey, ni surah At-Taubah ayat 71 dia kata dan orang lelaki dan perempuan sebagainya menjadi penolong bagi sebagian lain. Maksudnya penolong ni kita tolong family kita, tolong anak kita sekolah dan sebagainya untuk menyebarkan luaskan lagi dakwah Islam kita. Okey, ini hadis riwayat At-Taubah ni. Adakah jihad di jalan Allah itu hanya terbunuh dalam perang saja? Sesiapa yang bekerja untuk menyara orang tuanya, maka dia di jalan Allah. Sesiapa yang bekerja untuk menyara keluarganya, maka dia di jalan Allah. Dan sesiapa yang bekerja untuk bermewah-mewahan, memperbanyakkan harta, maka dia di jalan Tau. Tau ni macam kita lah, tamak eh. Okay. So, selagi mana anda bekerja ikhlas, lillahi ta'ala, untuk menyara keluarga anda, insyaAllah anda akan
di jalan jihad. Okey, meninggal insya-Allah. Meninggal dalam husnul khatimah. Amin. Okey, ini seorang saya rasa very very commonly kita tahu kenangan surah ini bismillahirrahmanirrahim wal 'asr demi masa innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap insan, setiap insan ini termasuk Islam dan Muslim semua di dalam kerugian. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali mukmin ataupun orang yang beriman yang berpesan-pesan ke arah kebaikan, insyaAllah hopefully kita dapat pesan antara satu sama lain kebaikan. Ilmu yang kita dapat ini kongsikan yang baik, yang buruk simpan saja. Dan bersabar, mengarah-arahkan ke arah kesabaran. Okey, insyaAllah itu saja daripada saya. Jika ada soal jawab, sila buka sekejap satu minit untuk Q&A jika ada. Saham. Saya lepas ni nak minta buka balik YouTube tadi. YouTube tadi. Sebab pakar saham kita nak tengok YouTube. Boleh boleh. Nanti saya share link kali. Okey, selain itu ada lagi question? Okey. Boleh? Boleh. Ha, okey. Kalau tak ada, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sebab bagi komitmen pada pagi sampai ke tengah hari. Minta maaf jika ada salah silap, ada salah kata dan sebagainya. Okey, jika ada perlu penjelasan, info dan sebagainya, minta boleh rujuk saya. InsyaAllah saya cuba jawab. Jika salah info dan sebagainya, saya cuba perbaiki, cuba tegur saya. InsyaAllah. But last but not least, minta tolong scan QR code ni untuk borang penilaian kebersegaran latihan. Kalau boleh letak rendah-rendah je lah, letak tinggi kan jadi konsultan untuk kita. Okey. Jangan letak di sini. Okey. Minta tolong isi. Beh. Beh boleh beh. Isi. Boleh. Biar nampak ramai sikit. Scan isi dah banyak sikit. Ni ni ah QR code. Scan. Tu scan ni. Scan. Pak Isi. Ni untuk ni lah. Pak Isi. Dan insyaAllah kita ada makan di belakang tu. Jangan lupa. Tak kira lah yang masuk awal ataupun lambat, boleh makan juga. Kita treat benda yang sama. Tak ada masalah itu. Kita counting tepi. Cuma kita minta maaf lah setakat ini saja untuk sesi kita pada kali ini. InsyaAllah. Jika ada ruang dan masa, kita akan jumpa lagi untuk slot yang lain. Ada apa-apa soalan, boleh jumpa saya saja. InsyaAllah. Setakat itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asmi lana insana fi khusr alladziina amanu salihat wa tasbihatu tasbihu. Yang mana yang baik daripada Allah, yang mana yang kurang mungkin daripada saya sendiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.